Assalamualaikum. Selamat pagi. Boleh dengar suara saya? Waalaikumsalam. Boleh. Selamat pagi. Selamat pagi, Puan. Selamat pagi, Puan. Boleh. 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 Okey, Mr. Wee boleh dengar suara saya, Mr. Wee? Boleh, boleh, Puan, boleh. Boleh. Terima kasih. Seronok juga dengar suara Mr. Wee ni. Tadi tak dengar. Oh, sorry, sorry. Bukannya salah Mr. Wee. Salah mikrofon saya di sini. Oh, ya. Thank you for the response. Ya. Puan Nur Hayati, okey? Boleh dengar saya dan nampak saya? Okey, hey, Puan. Dengar dengan jelas dan nampak dengan jelas. Terima kasih. Puan Atisha, bersiaran daripada mana tu Puan Atisha? Saya dari Penang, bekerja di Kedah. So hari ni cuti, saya kat rumah. Ah, okey. Alhamdulillah. Terima kasih walaupun cuti tetap bersiaran dengan kita ya. Baik, ada lagi rakan-rakan kita yang belum masuk lagi. Tapi saya rasa kita boleh teruskanlah kan. Sebabnya saya tak nak tuan-tuan dan puan-puan yang telah tiba lebih awal ni menunggu lebih lama pula kawan-kawan kita. Kita dah bagi peluang tadi. Tak apa, kalau mereka tiba sekejap lagi, satu demi satu mereka join sajalah kita. Boleh? Kita mulalah sekarang boleh? Kalau boleh angkatkan jari begini. Jangan guna reaction dalam tu. Ya, nak tengok ibu jari kita. Okey. Tak ada yang pakai inai ya? Tuan Hazli tak ada inai ya? Okey. Puan Hazliza. Masih ada merah. Puan Siti Syakura. Thank you Puan Siti. Baik. Saya sekali lagi saya nak ucapkan selamat pagi. Selamat datang ke kursus ni buat hari yang terakhir, betul? Syabas dan tahniah kerana dengan gigihnya duduk setia dalam kursus penyiaran terkesan untuk para pengurus ni kan daripada kumpulan profesional ni selama 3 hari dan hari ini kita dah sampai ke hari yang terakhir. InsyaAllah kita akan berkongsi dengan satu tajuk yang terakhir lah bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Jadi semua dah sarapan dah kan? Dah sarapan ke belum? Dah Puan, sudah. On the way sarapan. Dah? Siapa yang on the way nak sampai breakfast tu? On the way sarapan. Sudah Puan, sudah. On the way sarapan. Sila. Okey, terima kasih. Itulah seronoknya juga kita bersiaran secara dalam talian ni sebab kita boleh buat banyak perkara dalam satu masa. Kalau dulu, kalau dah masuk dalam kelas, tak boleh minum dah. Nanti cikgu besar, Suzana marah kan. Boleh bersama-sama di sini. Alhamdulillah. Baik. Saya nak sharekan screen saya. Boleh? Cumanya sekejap lagi saya harap bila saya kongsikan satu quiz nanti jawapannya. Terima kasih Cik Haris, Puan Siti Syakura, Puan Army. Okey, baik. Terima kasih atas feedback tu. Jadi pagi ni kita akan berkongsi berkenaan dengan tajuk The Art of Saying No. Alamak, tajuk ni, ni apa ni? Nak mencari seni, nak cakap terima kasih ke, tak cakap tak nak, nak tai chi ke apa ke. Agaknya tu saya nak memperkenalkan diri saya dululah sebab kita baru berjumpa hari ni. Okay? Saya Suzana Ibrahim daripada Kluster Pengajian Pembangunan Pengurusan dan Inovasi di Intan Jalan Ilmu. Pagi ni saya bersama-sama dengan Dr. Haizan Daud sebenarnya, tapi doktor tak nampak lah, tak bersama-sama. Saya akan, ada kat saya doktor ada, tapi saya akan berkongsi berseorangan. Cuma nanti kalau ada apa-apa yang saya nak minta mohon tumpuhan daripada doktor, Dr. Rohaizan berada di sini. Jadi topik ini berada di bawah bidang komunikasi dan kami adalah daripada subcluster komunikasi. Jadi saya berkhidmat di Intan ini sejak tahun 2002. Masih lagi di Intan dan bertugas keluar, kemudian meneruskan lagi apa ni tugas saya di Intan lah sampailah sekarang daripada 2002 sehinggalah sekarang. Rasa macam baru je berpindah ke Intan ni. Sebelum tu saya di Jabatan Peguam Negara. Sebelum di Jabatan Peguam Negara, saya di Institut Penyelidikan Teknologi Nuklear Malaysia di Bangi. Sebelum tu di perkhidmatan swasta lah dalam bidang insurans dan perbankan, perakaunan.
Jadi itu antara sedikitlah maklumat tentang diri saya, dan saya akan kongsikan sedikit sedikit saja ilmu yang ada insyaAllah berkaitan dengan The Art of Saying No ini. Jadi nak berkenalan dengan tuan-tuan perempuan tu mungkin tidak berkesempatan. Cuma saya dapat tahu latar belakang tuan-tuan perempuan serba sedikit daripada maklumat yang diberikan, yang kita dapat daripada di teams yang tuan-tuan perempuan tak daripada lemis tu lah kan. Jadi nanti kita berkenalan lebih lanjut. Kalau ada yang nak tahu lebih lanjut tentang saya, bolehlah tanya lepas ini. Baik, kita nampak kat sini The Art of Saying No. The Art of Saying No ni, saying no ni maksudnya kita lebih kepada seni untuk berkatakan tidak. Bukan tujuannya untuk kita mengelak. Okay, tuan-tuan dan puan-puan nampak slide saya dalam bentuk slideshow ataupun dalam bentuk working interface ni? Bukan slideshow. Slideshow pun? Bukan. 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 Dalam bentuk working. Working. Baik, baik. Saya share semula. Tutup dan buka. Tutup dan buka. Dia belum season lagi pagi ni. Dia masih baru bangun agak je lah. Ke saya yang sekarang slideshow. Okay. Tak apalah pun, kita teruskan je lah. Boleh, boleh nampak. Masih sama, tak apa. Tak apa, yang pentingnya perkongsian kita PowerPoint ni adalah The Art of Saying No ni. Idea asal dia ialah masa kita berada dalam fasa perubahan-perubahan dalam kerajaan kita. Saya share sedikit lah ya untuk pembelajaran kita. Jadi semasa dalam fasa perubahan pemerintahan negara kita tu, ada barisan barisan pentadbir yang baru yang mungkin belum lagi faham berkenaan dengan prosedur peraturan dalam kerajaan kita. Jadi ada banyak perkara yang mungkin yang diminta, yang diarahkan, yang di dibuatlah dalam kementerian dan jabatan-jabatan itu yang tidak menepati sebenarnya berkeliling kita peraturan kerajaan. Jadi pegawai-pegawai kita, terutama sekali pegawai-pegawai di peringkat atasan yang dekat khidmatnya dengan para pentadbir ini, menghadapi kesukaran untuk mengatakan tidak atas arahan, atas permintaan yang diberikan, kerana kita perlu beri dulu pemahaman terhadap pematuhan peraturan, prosedur, pengkeliling ini, baru kita boleh beritahu ini boleh ataupun tidak boleh. Jadi itu asalnya lah, bila kita sebut tak boleh, maka natijahnya tidak baik pula kepada pegawai-pegawai kita bila kita kata tak boleh. Sebab bagi kita pegawai kerajaan ni, kita jelas dengan prosedur yang diamalkan sepanjang perkhidmatan kita. Kita jelas dengan peraturan-peraturan yang membolehkan kita buat sesuatu dan tidak membolehkan kita berbuat sesuatu. Jadi kita rasa tak apa-apa. Kita kadang-kadang dalam mesyuarat tu kata yang ni kita tak boleh buat sebab apa-apa-apa. Tapi perkataan kita tidak boleh buat tu mendatangkan kesan yang tidak baik bagi individu itu, pegawai-pegawai kanan kita maupun kepada agensi itu sendiri. Jadi The Art of Saying No ini ialah sebenarnya we want to say no in a diplomatic way. Jadi orang boleh terima no itu atas alasan-alasan yang
yang tertentu. Bukan seni untuk berkatakan tidak ini, untuk kita menolak kerja ataupun untuk kita tai chi ataupun untuk kita tidak mengambil tanggungjawab kita, nak lari daripada tanggungjawab kita berkatakan tidak. Bukan itu tujuan kita berfungsi pada pagi ini. Jadi kalau dalam negotiation tu dia ada the art of tentulah masuk dalam kursus negotiation Kamila kan, the art of itu macam teaser lah. Jadi dalam perundingan, dalam komunikasi ni dia ada science dia. Science dia ialah perkara pertama yang kita perlu ada dalam komunikasi ialah apa? Perkara kedua, perkara ketiga, prinsip elemen dalam komunikasi apa? Tetapi sebenarnya yang memainkan peranan dalam hidup kita ialah the art tu. Kadang-kadang ada orang memang boleh melaksanakan tugas tapi seni dia tu tak ada. Sedangkan dalam dalam kajian, kita perlu menggabungkan kedua-dua, seni dan sains, dalam sesuatu falsafah yang kita nak laksanakan. Terutama sekali dalam bidang yang berkaitan dengan interpersonal skill lah. Jadi hari ini kita nak berkongsi berkenaan dengan the art of saying no dalam khusus penyediaan berkesan ini, untuk mengukuhkan lagi kebolehan kita, ketepatan kita dalam berseni dengan orang lain. Kita boleh kata tak boleh, tapi kita boleh kata tak boleh itu dengan cara yang tidak membuatkan diri kita rasa tak seronoknya, ataupun kita membuatkan orang lain rasa kecewa, tersinggung. Kita nak elakkan itulah. Lepas ini kalau kita beritahu tidak boleh itu, maksudnya perkara itu bukanlah sewenang-wenangnya kita kata tak boleh. Ada sebabnya, tetapi sebab itu tidak menyakitkan orang lain lah. Itu niat kita hari ini. Jadi kita nak pelajari the art of saying no ni, itu antaranya sebab ni kita saya kongsikan tadi. Dan kita harapkan di akhir topik ini, dalam kursus ini, kita akan dapat mengendali tabiat diri kita mengatakan tidak dalam komunikasi. Kita boleh tak cakap no? Katakan saya ajak Puan Rozai Matun pergi makan tengah hari ni. Hari ni Jumaat pun, tu kita makan skandal. Puan Rozai kata tak boleh, saya tengah intermittent fasting. Alah bolehlah, jomlah. Puan Rozai Matun dia boleh cakap no sekali, tapi bila Suzana desak, jomlah besok je lah kita intermittent fasting. Besok pergi ajak makan lagi, saya kata lusa je lah kita IF. Jadi bila Puan Rozai berhadapan dengan saya yang bertubi-tubi mendesak jomlah, alah tak baik tau pergi IF, kita makan je lah hari ni, dah lama dah kita tak boleh dah gila, macam-macam. Puan Rozai akan ikut saya. Sedangkan Puan Rozai ada banyak benda ni dekat ofis ni. Jom Puan Rozai buat begitu ke? Tak, saya okey je. Jom. Tak dengar Puan? Puan dengar tak? Apa jadi macam tu Saya pernah zoom ni tiap hari sebenarnya, tapi tak pernah pula berlaku begini. Ini adalah salah satu tools kita kan dalam berkongsi input. Tapi hari ni dia tak nak bagi kerjasama, tak mengapa. Who dah tak nampak dah slide Puan? Tak nampak, saya stop share sekejap. Oh, okay. Saya interface ni dah nampak lah segala WhatsApp saya, segala perkara-perkara ni, saya punya screen ni kan. Okay. Aku jadi macam tu Ni Puan. Yeah. Saya nampak signal internet tak kuat. Itu sebab slide tu tak bergerak. Dia jadi macam hang. Mungkin sebabnya dekat sini di skrin besar kami ni dah nampak slide show tu, maknanya bergeraklah saya punya application ni, tapi internet tak okey ya. Kalau saya paparkan begini, kejap ya, saya share semula. Pak, slide saya tu. Okey, boleh nampak. Pak, boleh baca tulisannya tak terlalu kecil? Okay. Boleh baca jelas. Boleh nampak Cik Pero kat sana? Boleh. Boleh nampak. Nampak gambar Cik Perot dekat tu. Saya nampak ya? Nampak. Okey, tak mengapa.
Baik, ada Cik Farouk Kaksa, di skrin saya yang utama ni, di depan saya nampak Tuan Wee dengan Cik Farouk, dengan Tuan Farouk. Okey, no problem. Baik, kita teruskan. Tadi kita nak mengenali tabiat diri kita, mengatakan tidak. Macam contohnya saya tanya dengan Puan Rozai lah. Kalau saya ajak makan, Puan Rozai kata, okey, saya boleh je Puan, dia kata, tak ada masalah. Jadi kalau, saya nak tanya Puan Rozai sekali lagi, kalau Puan Rozai ada banyak task ni, masa yang nak siapkan masa lunch hari Jumaat ni je lah. Macam mana Puan akan tolak ataupun Tuan akan pergi, Puan akan pergi dengan saya makan tengah hari ni? Boleh nak pergi makan, tapi dalam masa yang singkat. Puan akan bagi saya masa lah, limitasi. Maksudnya boleh pergi makan tapi tak boleh aniening, tak boleh lah ya? Ya. Nanti aniening nanti lama. Bau bawang sangat Puan, jadi nanti makan lama. Baik. Ya. Bagus. Tapi Puan tak boleh cakap tidak, no. Terus kepada saya. Puan, kenapa Puan nak pergi juga makan dengan saya? Sebabnya? Satunya mungkin sebab lama dah tak jumpa, dapat jumpa sekejap, dapat bersama sekejap pun okey. Okey. Nak jaga hati kawan juga. Nak jaga hati saya juga ya? Okay. Kalau saya lah macam tu. And then bagi masa jumpa sekejap pun jadilah. Lepas tu sambung buat kerja. Okey. Baik, terima kasih Puan atas timbang rasa menjaga hati saya tu. Senang dapat pergi makan dengan Puan nanti ya, walaupun tak dapat berborak-borak panjang. Baik, kita akan buat satu pop quiz nanti. Nak kenali tabiat diri kita, sama ada kita boleh katakan no dalam keadaan yang biasa, praktikal, seperti mana contoh Puan Rose tadi, ataupun dalam keadaan yang kronik. Tak kira lah, kerja ada banyak, serabut ni otak ni, tapi nak pergi juga lah. Tak boleh nak cakap tidak, sebab macam-macam sebabnya nanti kita pergi tengok. Kita akan buat quiz tu. Kita cuba kenali tabiat diri kita, boleh? Kemudian kedua, kita nak lihat apakah menyebabkan kita sukar nak katakan tidak. Contoh tadi Puan Rose dah sebut, Puan Rose kata nak jaga hati kawan. Itu adalah satu sifat yang baik, yang mulia. Namun adakah dia memberi kesan kepada kita secara kronik ataupun secara praktikal dia? Kalau secara praktikal, okey. Kalau secara kronik, iaitu kurang okey. Ada satu soalan? Ya, soalannya. Kalau ada yang ajak pergi window shopping, macam mana? Puan tanya tu? Cik Syarul. Mana Cik Syarul? Baik, tengok Cik Syarul. Kalau ada yang ajak window shopping. Yang tu saya nak kena tanya Cik Syarul lah. Okey, Cik Syarul, mari onkan audio tuan. Cik Syarul, ada yang nak ajak Cik Syarul pergi window shopping. Macam mana? Cik Syarul akan kata apa? Tengah hari ni, kena pergi solat Jumaat. Yang dah boleh solat dah. Kalau ada orang ajak Cik Syarul pergi shopping, apa Cik Syarul akan cakap? Solat lah, jangan solat tak tinggal. Firm, very firm, no, terus je no. Jadi orang yang ajak tu akan rasa apa-apa tak? Kena bagi dia reasonable lah, solat tu wajib. Nanti lepas ni ada orang kita boleh pergi shopping. Pergi shopping tak apa. Mungkin dia dari extension ke, tapi ada time frame lah. Ada time frame, baik. Kalau dalam hal pergi solat, pergi bershopping waktu tengah hari Jumaat hari ini, kita tak akan menimbulkan apa-apa kekecewaan kepada orang yang mengajak kita. Sebaliknya, orang itu tak sepatutnya ajak kita lah di waktu solat Jumaat sebab nak pergi bentang sejadah ni. Sebab nak pergi solat Jumaat. Tapi kadang-kadang kita tidak berhadapan dengan situasi yang very ideal macam yang Cik Syarul sebutkan tadi. Jadi macam mana kita nak kena pasti, macam mana kita nak katakan tidak. Sedangkan kita tak ada alasan-alasan yang baik. Macam tadi tu, nak pergi solat Jumaat, terus je orang kata, yelah, hari Jumaat. Okay, sorry. Yalkan hari ni hari Khamis tu yang nak ajak pergi shopping. Tapi kalau hari ni hari Jumaat, hari ni hari Jumaat, Cik Syarul kata. Cik Syarul tak payah bagi alasan pun, orang akan faham, orang akan tak kisah. Tapi kadang-kadang kita tidak berada dalam keadaan ideal begitu. Dan kita nak identify, apakah sebab yang menyebabkan kita sukar nak katakan tidak, iaitu secara general je lah daripada kajian tip daripada ramai orang. Okey Encik Syarul? Okey, kita teruskan ya, boleh? Okay. Yang ketiga, kita akan cuba senaraikan strategi untuk katakan tidak ini dengan berseni tetapi berkesan. Kita cakap tidak ni tidak sakitkan hati orang,
tidak menimbulkan konflik, tetapi ia berjaya, ia berkesan untuk kita menolak sesuatu perkara yang kita tidak mahu buat. Dia tidak boleh buat dengan tidak mahu buat adalah dua perkara berbeza. Nanti kita akan pergi ke situ. I can't help you dengan I don't want to help you because of something, because of my principle ke, itu dua perkara berbeza. Jadi kita akan pergi dengan jelaslah dalam perkongsian kita ini. Jadi kita akan pergi kepada apa yang menyebabkan. Okay. Kalau yang ni saya berikan quotes lah untuk kita simpan. If you don't prioritize your life, someone else will. Macam ni lah kalau Puan Rose tadi banyak kerja tapi Suzana lo asyik asak je, habislah masa seharian Puan Rose tu akan dimiliki oleh Suzana lah. Kejap, tengah hari ajak pergi makan nasi kandar, balik tengah hari nanti Puan Rose baru buat separuh, saya pun datanglah mengajar Puan Rose. Nanti sepanjang hari tu, masa tu dimiliki oleh Suzana. So, Puan Rose tak dapat nak prioritize perkara penting dalam tugasnya pada hari itu. Memang ada orang begini ya. Tidak yang diucapkan dengan keyakinan yang dalam lebih baik daripada ya semata-mata diucapkan untuk menyenangkan, atau lebih buruk lagi untuk mengelakkan masalah. Itu kata mengganti. Itu kata-kata yang sangat mendalam ya. Kita cakap no ni, kita punya confident level yang very high sebab asas yang baik, ada lebih baik daripada we say yes nak elakkan daripada masalah. Kita say yes just to pacify other people, itu tidak bagus. Baiklah kita kata tak, tapi tak yang baik berbanding dengan kata ya tapi akhirnya nanti kesannya tidak baik. Kemudian itu puas pun kata apa? Keikhlasan ini, mengatakan tidak ni dengan cara ikhlas, seikhlasnya, tidak menipu, membezakan perbuatan yang baik daripada yang buruk. Perbuatan yang baik daripada dosa sama macam susu dibezakan dengan kotoran. Jelas. Kita cakap jujur ni, jelas tak ada berselindung-selindung sebab kita memang ikhlas mengatakan tidak. Tapi kita tak mahu nanti kalau kita kata saya terang-terang dia cakap, tak terasa-terasa lah. Bukan, itu bukan pendekatan kita pada pagi ni. Kita nak ajak diri kita semua untuk mengatakan tidak secara ikhlas, secara baik, tetapi dengan cara yang bertanggungjawab lah. Bukan sewenang-wenangnya kata tidak. Bukan dia kata, saya tak nak tipu, saya cakap benar je, kalau setak-setak lah. Tak nak kita cakap benar, tapi orang juga tidak rasa tersinggung dengan kata-kata kita. Baik, mari kita lihat. Yang ini subjek dia. Tuan-tuan dan puan, bayangkan, fikir, ingat seseorang dalam hidup tuan-tuan dan puan yang ada ciri-ciri ini. Cuma ingat, ada tak dalam hidup tu yang orang yang berada di sekeliling tuan-tuan dan puan, sama ada rakan sekerja, ada ketua, bos, ada kawan-kawan kita, ada badik, ada keluarga, pasangan, yang dalam ingatan kita mereka ni orangnya orang yang baik. Kalau kita lihat beliau ni, dia suka sebut sure. Kalau kita tanya contohnya kat Siti, kita tanya Cik Vic lah. Cik Vic, boleh tak nak minta tolong satu benda? Sure. Itu kawan saya lah di sini. Cik Vic suka sebut perkataan sure. Kemudian ada pula rakan yang selalu mengadu kat kita, penatlah banyak sangat kerja, tak sempat nak siap. Macam happy lah. Walaupun dia buat kerja dia dengan teratur, dengan konsisten, tetapi dia tidak ada kegembiraan tu. Teruklah saya rasa, macam-macam nak kena buat, nak buat ni lagi, nak handle ni lagi. Teruklah dia rasa perasaan dia tak gembira. Kemudian ada kawan kita pula rasa dah penat, dah tepu, dah tak dapat dah nak senyum, dah pun tak larat dah. Banyak sangat dah benda, macam overwhelmed dah. Ataupun berkenaan dengan keluarga, macam-macam dah masalah yang berlaku. Macam-macam yang saya kena buat, macam-macam saya kena handle, macam-macam perkara timbul dalam keluarga saya. Ataupun kita ada kawan atau orang di sekeliling kita yang ada sifat sedia berkorban. Contohnya macam tadi lah, Puan Rozai sedia berkorban masa dia untuk buat kerja tu untuk pergi makan dengan saya. Orang yang sedia berkorban ni, apa pun tugas yang dia sedang buat, dia akan tinggalkan. Belum makan lagi, tapi dia nak menolong orang ni, dia pergi tolong orang dulu. Makan nanti kejap lagi. Contohnya begitu. Orang ni sedia berkorban, ada tak orang tu di sekeliling kita? Kemudian kita ada kenali orang yang sentiasa hulurkan bantuan. Kenapa ni? Ada orang saya boleh bantu tak? Ataupun ada yang post dekat WhatsApp tentang hari ni ada contohnya katalah teruk betul jalan, sangat jam hari ni, hujan lebat. Nanti akan ada orang tanya,
Tak apa, relax. Drive back baik. Ada apa-apa ke yang urgent pagi ni? Ada kelas ke? Dia sentiasa hulur bantuan. Sebab dia rasa seronok gitu. Ha, jadi ada tak orang-orang begini berada di sekeliling tuan dan puan? Cuba tahu saya. Ber- ada tak orang begini di sekeliling tuan dan puan? Ada. Ada. Mak ada soalan panjang ni. Tuan Perol tanya ni. Baik. Tuan Wee, macam mana? Ada tak Tuan Wee orang di sekeliling kita begitu? Orang di sekeliling Tuan Wee begitu? Ada tak? Ada Puan. Ada? Ada. Kalau saya nak tanya, ada tak Tuan Wee ciri-ciri ini dalam diri Tuan Wee? Ada. Yang mana ada tu? Boleh kongsi dengan kita boleh tak? Yang mana selalu berlaku? Biasa kita nak janji orang baik. Nak orang macam mana anggap kita orang baik. Macam tu lah. Ya. Baik. Thank you so much Tuan Wee. Tuan Perro tak macam mana? Kita beralih ke Tuan Perro ya. Tuan Wee ya. Tuan Perro Wangsa. Ada tak? Ya Puan. Di-link Tuan. Ya, macam mana? Ciri-ciri yang berada di slide. Ada tak orang ini berada di sekeliling tuan? Orang baik, orang suka sebut sure. Ada tak? Untuk makluman puan, memang sentiasa ada. Hari-hari ada orang macam ini. Termasuk saya pun kadang-kala saya dalam keadaan begitu juga. Kadang-kala. Kadang-kala tuan juga begitu. Tetapi maksud yang saya, saya boleh jadi begitu dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Adalah sebab-sebabnya. Begitu. Yang mana tuan rasa yang paling kerap berlaku pada tuan? Maksud puan yang dalam bulatan ini kah? Ya, dalam bulatan itu. Sebenarnya semua ini berlaku juga dengan diri saya berlaku. Macam contoh orang yang baik, saya pun orang yang baik juga. Cuma kadang-kadang saya tak baik. Kadang-kadang. Gemar sebut sure. Yang pasti ini saya bergantung kepada situasi. Contohnya, saya ambil contoh saya punya bos lah kan. Saya lebih suka perkataan sure ni sebenarnya. Walaupun hakikatnya tak sure. Sebab apa? Sebab nak jaga hati bos. Tapi itu saya kata tak sure tu apabila dalam keadaan antara saya dengan dia saja. Antara saya dengan dia. Tapi kalau yang sure ni, apabila dalam keadaan contohnya, ada kawan dalam 2-3 orang, tujuan bukan apa? Kita nak bos ini, dia merasakan bahwa dia ada sesuatu yang betul. Begitu. Tapi walaupun dia tak betul, tapi apabila antara saya dengan dia berdua, saya akan katakan yang sebetul-betulnya. Ya. Okey, itu kalau dengan bos tu ada. Cuma kalau yang perkataan sedia berkorban ni saya jarang-jarang adalah yang ini. Jarang terkorban. Maksudnya sedia berkorban ni kalau berkorban dari segi harta mungkin boleh, tapi nak berkorban dengan nyawa tak boleh lah. Begitu lebih kurang begitulah. Pirati je boleh tuan. Berkorban harta dan nyawa tu pirati je boleh. Kalau kita harta boleh lah, nyawa tak boleh. Okey, baik, itu perkongsian daripada Tuan Perro. Terima kasih banyak-banyak. Jadi kita self-check yang kita buat ini adalah perkara yang sentiasa berlaku pada diri kita sebenarnya. Walaupun awal tadi kita cuba berfikir tentang orang lain yang ada di sekeliling kita, adakah orangnya begitu? Sekeliling kita ramai orang yang baik, ramai juga orang yang gemar menyebut boleh, sure, saya, nanti saya tengok. Nanti saya tolong. Boleh tak pinjam kereta Puan Rozai? Sure. Walaupun keretanya baru berkilat. Sure, semua sure. Tapi dalam hati tu berfikirlah, okey ke tak kereta tu? Suzana tu baru je dapat lesen tu. Dia kereta dia yang ada pun kemek sana kemek sini. Contohnya begitulah dalam hati tu. Jadi kadangkala apa yang ada dalam bulatan ini adalah yang berlaku pada diri kita sebenarnya. Kita check ada tak? Ada, kerana kita adalah manusia biasa. Dan kita diciptakan dengan keadaan penciptaan yang terbaik. Sentiasa dalam setiap kelas saya akan ingatkan bahawa kita adalah
orang yang terbaik yang diciptakan. Dan beradanya kita dalam dalam kedudukan sebagai seorang penyelia ini juga adalah satu pilihan yang terbaik yang telah ditetapkan oleh the creator. We believe in our creator. So you are indeed the best creation of our creator. So sebab itu kita berada dalam kedudukan ini. Sebab itu kita ada ciri-ciri ini. The best person created by the creator tak mungkin tak akan memerlukan bantuan, betul? Tak mungkin akan tak membuatkan orang lain rasa gembira. Banyak kita ada banyak ciri-ciri yang kita rasa giving is more apa ni, macam perkara yang menggembirakan kita. Okay, jadi kita tengok yang seterusnya. Apa yang menyebabkan kita jadi begini? Yang ini yang tanya perkara yang mungkin kita dah kongsikan tadi. Kenapa jadi begini? Dah menjadi terkorak ni dekat kita punya laptop ni. Tapi bukan saja dalam konteks kehidupan kita lah. Ini antara perkara yang dikutip yang secara generalnya berlaku kepada diri kita. Selain daripada kita cek tadi tu, ini adalah perkara yang berlaku pada diri kita. Contohnya kalau Tuan Fero tadi sebut dengan pos dia, dia nak jaga hati pos dia, Puan Rosa nak jaga hati saya sebagai kawan. Kadang-kadang kita ada perkara lain kita tidak perasan. Tidak perasan yang ini berlaku pada diri kita. Jadi yang di dalam slide ini mungkin ada pada diri kita ataupun mungkin tidak adalah, tetapi ada dalam ciri diri kawan-kawan kita. Yang pertama, ingin tampil bagus. Kalau kita cakap tak tu nampak macam tak pandai. Jadi kita tak nak cakap tak. Orang nak tolong apa sekalipun, kita nak tampil bagus. Cakaplah tentang apa sekalipun, tentang bercucuk tanam, tentang kerja, tentang masak, buat roti, semualah. Semua benda kita boleh. Kita nak tampil bagus. Sebab kalau orang cakap tentang tu, kita tak nak kata kita tak tahu ataupun kita tak boleh buat. Jadi ada antara kita, mungkin bukan kita, tetapi ini adalah ciri yang menyebabkan kita jadi nanti orang yang sedang kecewa, kekeringan, hampa dalam masa kita menjalani apa yang sedang kita jalani. Seterusnya, kita menanggung banyak beban. Sebab tu kita jadi macam ni, terkorak di depan laptop ni. Itu sebagai satu metafora yang sangat ekstrim lah ya. Tetapi kita tak jadi begitulah. Itu akan berlaku kalau kita tidak merawat apa yang sedang berlaku pada kita. Kita menanggung banyak beban. Sebabnya kita jadi begini sebab kita ada banyak benda kita nak uruskan. Kita nak uruskan, kalau dalam pandemik ni, kita nak uruskan kehidupan profesional kita, kita nak uruskan kehidupan personal kita, sama banyaknya. Kalau dulu sebelum pandemik kita pergi kerja, ada orang uruskan keluarga kita. Mungkin anak-anak berada di sekolah, guru-guru lihat tolong tengok anak kita. Kita rasa yakin anak-anak kita berada di sekolah. Kalau tidak, kita hantar ke pengasuh. Ataupun kita ada pembantu di rumah, ataupun ada ibu ayah di rumah yang akan tengok anak kita, pertukarannya daripada sekolah pagi ke sekolah petang. Tetapi sekarang semasa kita menjalankan tugas profesional kita di pejabat, kita juga kena uruskan urusan personal kita. Kita juga kena uruskan keluarga kita sampai ada kelas Zoom ni. Kita nak juga anak-anak kita juga tersedar buat PDPR di rumah. Mereka di rumah, maka makan minum mereka juga kita kena uruskan. Jadi banyak benda kita kena uruskan. Hal-hal keluarga, macam-macam yang berlaku dalam hidup kita, perkembangan hidup kita, ada anak-anak yang nak diuruskan, berkahwin, bertunang dan sebagainya. Kita ada banyak bebanan yang kita tanggung, sama ada bentuk material ataupun berbentuk emosi ataupun berbentuk tenaga yang kita tanggung. Seterusnya, kita ni jadi begini, tengkorak ni kerana tidak mahu dianggap memberi alasan. Sebenarnya kita memang tak boleh buat, tak boleh tolong, tak boleh beri masa. Tetapi kita tak nak nanti kalau kita kata tak boleh, kita macam beri alasan. Jadi contohnya dalam kerja kita, katakan kita ada satu tugasan baru yang kita kena buat. Contohnya kalau bos saya, Cik Ellen dekat sini, dia kata, okay, subkasa Suzana kena buat tugas yang ini. Jadi saya tidak boleh kata tidak, kerana pada waktu yang bos saya berikan tugasan itu, memang tidak ada tugasan lain. Jadi saya ingin tampil kepada bos saya, saya boleh buat. Saya tak nak tunjuk macam tak boleh lah, tarikh tu saya ada tu, saya ada ni, saya ada tu, saya ni. Saya tak nak tampil begitu. Saya tak nak tampil sebagai orang yang selalu beri alasan. Dalam mesyuarat kadang-kadang kita boleh lihat ramai orang yang ada dalam mesyuarat tu bila ditugaskan sesuatu untuk unit mereka, kami ada tu, kami ada ni.
Tapi ada orang yang hanya berdiam dan mengangguk saja. Okey, unit A boleh tak tolong? Jadi itu kita nak elakkan. Kita nak tampil sebagai orang yang baik, cuba positif supaya penolakan kita itu tidak dianggap sebagai alasan oleh orang lain. Kemudian kita ni diajar mendahulukan orang lain. Puan Ros, dalam keluarga anak adik-beradik, anak nombor berapa? Saya anak nombor 3. Ada perempuan dekat ada perempuan dekat bawah puan? Bawah saya ada 3 orang. Saya nombor 3. 3 orang adik. Seorang lelaki, 2 perempuan. Atas saya ada abang, ada kakak. Oh, kaya kat dua abang, ada kan? Ya, alhamdulillah. Puan, alhamdulillah, sangat cantik kan? Saya tak ada. Saya ada 4 orang abang je. Tak ada lain dah. Saya paling dan saya lah seorangnya perempuan. Okey. Lagilah beruntung Puan Suzana. Lagi beruntung kan? Sebenarnya bila abang-abang semua yang 4 orang berkahwin, saya dapat 4 orang kakak tu, dan saya rasa serangat, sangat seronok sebab ada kakak. Saya kaya waktu tu lah masa abang-abang saya kahwin. Baik, saya nak tanya Puan Ros, bila masa membesar, ada tak Puan Ros diminta, dididik, diajar untuk mendahulukan orang lain? Bagilah adik, bagi adik dulu. Ataupun kalau abang dan kakak, tak apa bagi abang dan kakak, abang dan kakak nak pakai dulu, ada tak macam tu? Dah tentu. Itu sudah tentulah. Kan? Memang kena bagikan adik. Kalau tak, nanti mereka lagi memberontak, menangis nak kan. So, mak ayah kata, bagilah adik. Memang selalu dan sampai sekarang saya rasa pun. Dan mak selalu cakap lah, Puan ni selalu je mengalah. Mengalah tak berarti kalah Puan kan? Ya? Yeah? Mengalah tak berarti kalah. Ya, yeah, betul. Betul. Setuju. Yang lebih lagi lah. Cuma contoh yang saya nak pinjam daripada Puan Ruzai tadi, thank you so much Puan Ruzai, ialah kita diajar mendahulukan orang lain. Daripada kecil sampai dah sekarang masih berlaku lagi. Jadi kita tak boleh undo perkara tu. Memang dalam our upbringing memang ada perkara tu, mendahulukan orang lain. Kalau kita ada sesuatu, kita akan dahulukan orang lain. Itu adalah akhlak yang terbaik kita diajarkan. Jadi sampai kadang-kadang sampai ke hidung kita mendahulukan orang lain ini, sehingga membiarkan kepentingan kita tidak dipenuhi. Okey, seterusnya kita jadi macam ni kenapa? Sebab sentiasa ingin bersikap positif. Boleh ni, boleh ni, saya boleh cuba ni. Datang lagi pertolongan yang diminta daripada kita. Boleh ni, saya boleh spend sikit masa pun. Dapat lagi panggilan telefon, boleh tak datang hujung minggu ni tolong, ada benda nak ni. Okey, kita try lagi, boleh lah. Padahal hujung minggu ni ada kerja kita nak buat. Okey, orang sebelah pula ketuk rumah, assalamualaikum. Pun tak tolong buat dia kejap, kita tengah ada benda kita nak selesaikan ni. Okey, pergi juga, tolong juga. Jadi kita selalu beritahu diri kita, kita nak bersikap positif. Sehingga kadang-kadang kita kekeringan, kita kepenatan, kita rasa tak gembira, kita tak boleh spend masa untuk apa yang kita kehendaki. Mungkin masa untuk keluarga kita pun kita tak dapat sebab kita nak positif. Boleh tak kerja hujung minggu ni Susana? Oh boleh bos, boleh. Boleh. Dalam hati tu kan rasa macam, alamak, banyak benda lagi tak selesai di rumah ni kan. So banyak benda berlaku. Okey. Jadi kita bersikap positif sehingga kan kita kadang-kadang berasa kecewa, kadang-kadang kita rasa gembira, kita rasa risau akan tugas-tugas lain yang belum lagi selesai. Kita juga menjadi begini kerana kita sedar kita dipergunakan oleh orang lain. Lepas dah siap-siap dah, okay, kereta dah kena pinjam. Lepas tu kita dah siap dah dalam tu minyak yang penuh, tuan cenggur yang penuh juga, air yang banyak. Jadi kemudian kita dapat dah semula kereta kita. Last-last baru kita rasa kita ni dipergunakan oleh orang lain. Pada waktu tu kita akan rasa sedikit tidak gembira. Daripada ikhlas tadi jadi tak ikhlas. Dan itu kita nak elakkan. Kita tak nak jadi begini. Rasa tak nak berada dalam radar lagi pun adalah satu perkara yang disebabkan oleh kita rasa dipergunakan oleh orang lain. Seterusnya, ego. Nanti kalau kita cakap tak boleh, tak nak, tak nak tolong, nanti orang niat kita tak boleh buat ni, benda ni tak mampu. Macam tadilah, ingin tampil bagus. Jadi keegoan ini menyebabkan kita kadang-kadang sampai ke kekeringan lah. Janganlah sampai jadi tergorak ni kan. Itu sekali lagi saya sebut adalah satu metafora bagi kita. Kalau kita berhadapan dengan perkara ini berterusan, kita akan mungkin sampai ke keadaan ini. Saya dah jumpa dah seorang individu yang letak kepala dia dekat atas laptop selama 48 jam. Dia tak sedar. Tak boleh. Gerakkan situ tak boleh.
tarik pergi dekat sofa, baringkan, dia memang tak boleh bangun. Jadi bila dia bangun tu, dia reboot otak dia, reboot macam komputer kita kan. Ada orang macam tu sebenarnya. Sebabnya, inilah banyak-banyak perkara yang kita kongsikan ini. Okey, dan akhir sekali dikongsikan sering mementingkan orang lain. Takpelah ni anak-anak yang minta, takpelah kita sibuk sikit takpe. Yang ni isteri minta takpelah, duit tak cukup pun takpe. Takpelah ni bos minta ni, nanti bos susah pula kalau tak bagi feedback ni, dia nak pergi report dekat the higher level of meeting. Takpelah, semuanya takpe, takpe. Takpalah no. Nanti akhir-akhir kita lah yang kering macam ni. Sering mementingkan orang lain juga ada satu ciri yang menyebabkan kita berasa tidak gembira, berasa risau akan tugas yang tak selesai dan pelbagai lagi emosi timbul. Ini antara perkaranya, kita check kalau kita ada begini maka kita perlu buat sesuatu. Okay. Apa? Kita tak nak tanya kenapa sukar katakan tidak, kita tak nak tanya kenapa. Salah satu perkara yang menyebabkan kita rasa tidak gembira ni adalah perkataan kenapa. Kenapa ni kalau kita buat research, okey kan, doktor kan, kita nak tanya why, ada dapat jawapan B. Why B? B ni disebabkan oleh C dan D. Why C dan D? Macam tu lah. Tapi dalam hidup kita sebagai seorang penyelia ni, we must be able to replace the word why with what. Okay, kita tanyalah. Katalah macam guru setia kat sini, Puan Nurul. Puan Nurul, kenapa datang lambat hari ni? Walaupun Puan Nurul ni memang efficient, dia selalu datang cepat je. Tak dapat nak beat dia, memang selalu datang awal. Kenapa datang lambat ni? Nanti dia kata, adalah masalah dia kan, anak dia ada apa-apa lah urusan. Kemudian, tak lama lepas tu dia datang lambat lagi. Sebenarnya, datang lambat ni adalah satu tabiat bagi Puan Nurul. Lalu sebelum saya lah, bukan Puan Nurul. Bila saya tanya, kenapa sampai Puan Nurul tak ada alasan, perkataan kenapa ni akan menyebabkan Puan Nurul construct the reason to give to me. Jadi dalam psikologinya, when you as the leader ni, sebagai supervisor, sebagai ketua, menggunakan perkataan kenapa ni, kita akan menggalakkan orang lain mencipta alasan tentang perkara yang kita soalkan. Contohnya, kenapa tak siap ni Puan Nur Hayati? Kan patutnya siap hujung bulan ni, kenapa tak siap? Okey, Puan Nur Hayati ada sebab. Kemudian tanya pula dekat orang B, kenapa tak siap lagi ni? Kenapa, kenapa, kenapa? Akan menyebabkan orang berpeluang mencipta alasan. Jadi kita lebih baik tanya, apa yang menyebabkan Puan Nurul hari ini datang lambat pula? Nanti Puan Nurul tak boleh cipta alasan, melainkan sekarang ni dia rasa memang dia datang selalu lambat. So esok tak ada alasan lagi, esok dia datang cepat. Kalau saya tanya dekat Puan Nur Hayati, kenapa baru siap 50%? Patutnya kita nak ujung bulan ni, patutnya dalam 90% kita dah siap kan? Dengan tancap-tancap lagi. Kenapa? Nanti Puan Nur Hayati ada alasan yang memang konkret. Tetapi kerana perkara itu tidak wajar diberikan kepada orang yang bertanya tadi, nanti Puan Nur Hayati cenderung untuk memberikan the constructive answer, yang dikonstruk, bukan the real answer. Itu kita cuba dalam penilaian kita menggunakan perkataan apa yang menyebabkan. Kenapa akan kita gunakan apabila kita nak bertanya why not, untuk memberikan galakan dan motivasi. Tapi kalau kita tanya kenapa, 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 kita akan membuka peluang untuk orang memberikan alasan atau lebih teruk lagi, mencipta alasan. Itu kita tak nak. Kita nak jawapan walaupun berat, kita nak jawapan yang baik, yang sebenarnya berlaku. Apa yang menyebabkan perkara ni kita tak boleh hantar sebelum 30 hari bulan? Apa yang menyebabkan? Apa yang menyebabkan Puan Nurul datang lambat hari ni? Ada jalan sesak, ada kemalangan. Okey, tak apa. Kita jangan amalkan gunakan perkataan why, tapi kita boleh gunakan why apabila kita nak motivate, kita nak encourage orang dengan perkataan why not. Jadi, apa yang menyebabkan kita sukar untuk mengatakan tidak? Ini antara hasil yang telah dikumpulkan dalam seni mengatakan tidak ini. Pertama sekali, ini ya, we want to avoid offending people. Kita nak mengelakkan, mengecewakan orang lain. Jadilah, kalau Puan Ruzai tak nak pergi makan dengan saya, kecewa. Yang timbul secara psikologinya, ni bukan saya yang sebut. Yang timbul dalam fikiran Suzana, Puan Ros ni memang saja tak nak makan dengan saya. Adalah tu. Jadi saya akan wujud tuduhan dalam otak saya. Stories in my mind. Sebenarnya Puan Rosai memang tak boleh pergi sebab dia ada kerja nak buat. Tetapi yang timbul dalam stories in the mind Suzana,
ada tuduhan-tuduhan tertentu yang wujud tanpa beralasan. Jadi Puan Rozai nak elakkan mengecewakan saya, Puan Rozai akan pergi makan dengan saya. Sebab Puan Rozai sedar akan keadaan psikologi manusia ni. Sifat maknawi kita memang macam tu. Tak kopi ni adalah tu. Kan? Tak nak makan dengan saya tu adalah tu. Tapi sebenarnya tak ada apa-apa pun. Okay? We want to avoid offending people. Yang kedua, kenapa we struggle to say no because we want to avoid disappointing people. Tak sama kan dengan offending? Tak sama. Kenapa dia merah? Disappointing people. Kita tak nak mengecewakan orang. Tapi ada orang dia tersinggung tapi dia tak kecewa. Dia kecil hati, dia tersinggung je lah tapi dia tak kecewa. Okeylah, Puan Rozai tak nak pergi makan dengan aku. Tak apalah, picit orang lain pula. Dia ajak Dr. Rahizan pula. Tak kecewa. Makan tetap makan. Okey? Tetapi sebagai insan, kita susah nak cakap no ni sebab kita tak nak mengecewakan orang lain. Pertama, tak nak menyinggung. Kedua, tak nak mengecewakan orang lain. Okey, ketiga, we want to avoid seeming selfish. Kita nak elak daripada dilihat nampak macam mementingkan diri sendiri. Alah, banyak sangat kerja dia. Macam dia seorang, dia banyak kerja. Tak naklah nanti orang kata aku macam tu. Ah, tak apalah, bolehlah tolong kot. Boleh. Okey? Nampak macam tak nak bagi pinjam kereta, katakan. Dah lah, macam aku ni kedekut sangat. Sebenarnya, bukan kedekut. Kereta tu pun aku pinjam hari ni daripada kakak ipar. Hari ni pula dia nak pinjam kereta tu daripada aku. Nanti kita kata kan. Sebenarnya kita kata, okeylah, bolehlah. Sebab kita nak mengelak daripada kelihatan mementingkan diri sendiri. Selanjutnya keempat, kita ada, we have desire to help others. Yang ini memang juga sifat seorang insan. Selalunya kita ingin menolong. Okay, sedangkan kucing dekat tepi jalan pun kalau dia tersepit, dia kita akan tolong. Kita nak tolong. Itu memang insan ni, kita memang begitu. Kita nak menolong makhluk orang lain. Kita kenal ataupun tidak, kita nak menolong. Kita ada sifat itu. Keinginan tu, the desire that we have ada dalam diri kita. Fitrah kita memang begitu. Jadi, susah dia nak cakap tak nak. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Susah sebab kita memang ada fitrah ingin menolong, membantu orang lain. Terusnya yang kelima, we struggle to say no because we struggle with our own low self-esteem. Dengan perkataan je, Tuan-tuan dan puan-puan ada perkataan je tak dalam diri Tuan-tuan dan puan-puan? Puan Nur Hayati ada tak perkataan je dalam hidup Puan Nur Hayati? Ada tak perkataan je? Apa-apa je dalam hidup puan? Kurang sebenarnya. Kurang? Kurang je. Kurang je. Biasa je. Ada tak perkataan je dalam hidup puan? Bagi kita contoh. Je. Ada tak je? Je. Sebab kurang guna je. Jadi tak je. Biasa. Kurang guna je. Contohnya macam saya biasa je. Contohnya begitulah. Oh, ada tak? Kalau macam biasanya kalau kita bila terima pujian lah, biasa banyak guna je lah. Biasa. Okey, itu apa? Kita merendahkan diri kita, Puan kan? Okey, terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Okey. Okey, ada merendah diri ni juga adalah salah satu seni untuk meninggikan diri. Contohnya, saya tak pandai buat kerja rumah ni. Selalunya orang gaji je buat. Okey, saya tunuh ni biasa je. Cok dekat situ, dah. tunuh saya biasa je. Lepas tu nanti kawan kata dia, wah tunuh ni. Oh ya ke, saya tak tahu lah brand ni. Biasa je. Okey. Saya kerja biasa-biasa je. Okey, nanti orang kampung tanya, Suzana kerja apa? Saya kerja komen je. Kerja komen je pula. Okey, apa lagi je? Saya pembantu takbir je. Kalau orang di bawah seliaan Tuan-tuan dan puan-puan, ada je. Saya mana boleh buat benda ni? Saya siapa je? Banyaklah perkataan-perkataan je ni. Sebenarnya, kita kena buang perkataan je ni daripada hidup kita. Sebab kita the best creation created by our creator, iaitu ya Allah, we are the best creation of Allah. Jadi tak ada perkataan je ni patut ada dalam hidup kita, ya. Saya ni tak kerja, saya suri rumah je. Saya ni kerja biasa je. Saya pakai baju biasa je. Pek saya pun biasa-biasa je. Tak. Apa yang ada pada diri kita tu adalah yang terbaik yang ditentukan untuk kita. Berjugaklah dengan kedudukan kita sekarang. Sebab ada kita 41, 42, 43, 44, 52, 54. Semua tu adalah telah ditentukan untuk kita, di mana kita mendapat yang terbaik daripada Allah. Jadi
bila kita struggle with low self-esteem ni, kita selalu ada perkataan je ni menyebabkan kita tak boleh kata no. Contohnya kalau dalam anak, dalam keluarga, kata kita tak nak tengok dalam konteks professional saja. Dalam konteks personal, kita ni anak bongsu je, mana ada suara pun dalam keluarga ada je lah. Jadi apa-apa tugas kadang-kadang dilonggokkan ke atas kita. Kalau tugas berat ni kita lah buat. Kalau tugas ringan ni orang lain buat begitu. Sebab kita tak boleh cakap no. Sebab kita tak boleh, kita rasa kita tidak ada apa-apa mandat dalam hidup kita untuk berkata tidak. Itu maksud saya. Saya orang bawahan je. Contohnya begitu. Siapa saya? Saya ikut je. Contohnya begitu ya. Perkataan je ini membuatkan kita tidak mampu berkata tidak. Kemudian yang ke enam, we want others to like us. Tadi kata Tuan Wee kan, kita mahukan orang tengok kita sebagai orang yang baik. Betul. Kita pun memang hidup kita ni kalau orang tengok kita jahat, kita tak bahagia. Macam katalah, katalah nama saya, saya tak nama lain lah, nama saya siapa? Nama saya Merah lah, Merah, Bawang Merah katakan, nama saya Bawang Merah. Bila orang tanya tentang Bawang Merah je, Bawang Merah tu memang kedekut, jangan harap lah nak dia belanja, memang kedekut tu. Kalau nak minta derma kat pejabat, Bawang Merah, tengok-tengok nama Bawang Merah, dia bagi berapa ringgit? Ya Allah, dia tak bagi langsung. Itu kalau kita jadi begitu dan kita tahu orang kata begitu pada kita, kita tak suka, tak akan rasa bahagia. Tapi kalau kita buat, kita tahu kita dah buat yang terbaik dan orang sampaikan kepada kita, kita baik, kita rasa gembira. Jadi kalau mengecewakan orang, menyinggungkan itu membuatkan kita rasa tak baik, kita tak nak buat begitu. Jadi we want people, we want others to like us. Okay, kemudian yang ketujuh, we want to appear valuable. Valuable. Kita tak nak jadi orang je, ni datang pun tak ada kesan, tak datang pun tak apa. Kita nak jadi orang macam tu. Sebab tu kita akan terus mempulurkan diri kita. Kita nak kelihatannya bernilai dalam keluarga, dalam pekerjaan kita. Kita nak dilihat sebagai orang yang membawa makna kepada sesuatu tugas, satu buat jamuan ke lah katakan kan. Kita mesti nak sumbang sesuatu. Bila tanya nak buat apa, tak apa saya buat agak-agak. Ada je yang kita nak beri. Kita tak boleh kata, Allah malam ni memang nak kena siapkan homework anak-anak. Tak tahu sempat tidak buat agak-agak. Tak apa, tak apalah. Dalam diri kita tu ada konflik tu, kita struggle. Kita nak sama-sama menyumbangkan sesuatu walaupun kecil. Walaupun kita ada banyak lagi tugasan ataupun tugas yang kita ada. Kita boleh kata, saya tak bolehlah sumbang apa-apa jamuan esok. Saya tak sempat. Jadi ada orang boleh buat begitu. Tapi mungkin kita bukan orang itu. Jadi kita kadang-kadang susah nak say no sebab we want to appear valuable kepada orang lain. Yang ini, yang ke-8 ini, we fear of FOMO. Apa ni FOMO? Fear of missing out on opportunities. Katakanlah sekumpulan kawan-kawan kita nak pergi keluar makan. Kita ni banyaknya lah benda nak buat ni. Saya nak buat dengan Puan Rozai ni. Puan Rozai macam mana ni? Diorang nak pergi makan tengah hari ni macam mana? Kita tak pergi, rugi lah kita. Puan Rozai kata, tak apalah, biarlah. Tak apa, tak kisah. Tak boleh, saya tak boleh. Nanti diorang cerita pasal apa, update. Nanti kita tak tahu. Saya nak juga. Saya takut kehilang di tu. Itu FOMO maksudnya. Fear out of missing out, of some story, some opportunities. Ataupun kita tak pergi retreat lah katakan. Takutnya, takut nanti tak dapat APC. Contohnya begitulah. Siapa tak pergi retreat awal akhir tahun ni, untuk tahun depan, jangan harap dapat APC. Ya Allah, banyak serabut ni kita benda nak buat ni. Pergi jugalah, usaha jugalah pergi retreat ni. Sebab takut tak dapat APC. Kita takut dipinggirkan. Fear of missing out ini adalah ketakutan jika kita dipinggirkan. Sebab itu kita tak boleh kata no. Walaupun kita ada banyak benda yang mengekang kita untuk berkata yes. We are going to say okay lah, okay boleh. Saya boleh pergi, saya boleh buat, saya boleh tolong, saya boleh pinjamkan, saya boleh luangkan masa. Kita akan say yes. Kemudian yang ke-9, we succumb to emotional bullying. Contohnya Puan Rozai Matun adalah orang yang Saya pinjam nama Puan Rozai lah, sedap sebut kan. Okey Puan, saya, kita contohnya Puan Rozai Matun adalah orang yang berpendirian. Nak siapkan kerja ni, siapkan kerja. Kalau kerja ni boleh siap pukul 1 nanti, Suzana ajak pukul 12 suku pergi makan, pukul tak siap ni kerja. Pukul 1 kalau siap, Puan Rozai boleh pergi.
Kalau tak siap pun saya tak boleh pergi. Zana datang, lah takkan tak boleh berhenti makan? Semua lah berhenti makan apa? Jomlah makan, suara ni tinggi Suzana ni. Tak boleh, kena siapkan ni. Tak apa, tak siap pun tak tak kiamat dalam dunia ni. Jomlah, jomlah. Aku drive ni, aku belanja. Keep on pushing Puan Rozai Matun. Emotional bullying yang Suzana beri pada Puan Rozai Matun ini akan membuatkan Puan Rozai Matun kata, okeylah, okeylah, jomlah. Itulah sebabnya kita tak boleh sebut no. Sebab ada orang pergi dalam hidup kita. Kalau kita kata tak boleh, tak nak, tak dapat, mereka akan marah kita. Tinggi suara, kutuk kita. Alah, macam kau seorang je banyak kerja. Aku banyak kerja, banyak ni kita buatlah. Kita akan diberikan penekanan. Tekanan terhadap emosi kita. Sebab tu kita nak say yes. Padahal kita akan rasa kita akan kesusahan nanti kalau kita terus berkatakan yes. Tanpa kita cahati terhadap tugasan kita. Apa? Hilang? Okey, okey, ada, 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 ada. Saya nak check ya sama ada tuan-tuan puan ada ke tidak? Ada, ada. Itu bukti je tuan-tuan puan ada. Saya ada di sini. Okay. Ada, masa ada apa sama? Ada, bukan. Saya tutup tingkap sebab angin kuat. Belakang saya tu. Okey. Seterusnya yang ke-10, we averse to conflict. Kita tak nak ada konflik, kita mengelakkan konflik. Kalau dalam negotiation tu, we avoid the situation. Kita tak nak konflik, kita tak nak, oh, tak nak lah, bising-bising, okey lah, okey lah, boleh, boleh, boleh lah. Okey, kalau orang nak pinjam kita duit, nanti orang kata kita kena kot lah. Tak, lepas tu putus kawan, duit tak, tak bagi pinjam pun, tapi kawan dah, dah renggang. Okey lah, bagi je lah pinjam, macam tu kan. Okey, pergi je lah makan, nanti bising Suzana ni, pergi je lah, nanti kan masak muka pula. Tak, pergi je. Jadi kita selalu nak mengelakkan konflik, maka kita tak boleh kata no. Kita tak nak, kita tak boleh. Kita nak kata tak nak, tapi kita tidak boleh sebut tak nak. Kita tak ada alasan. Kita ada alasan pun, kita diberi kata-kata, kita akan kata yes juga akhirnya. Ini antara perkara yang telah dikumpulkan yang menyebabkan kita struggle to say no in our professional and in our personal life. Jadi sakitlah juga kan kalau kita tak boleh kata no ni tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi ini antara perkara yang kita tengok dalam diri kita. Ada tak ciri-ciri 10 ni dalam diri kita? Adakah kita orang yang begini? Kalau ada, kesianlah kita. Jadi kita akan tengok perkara yang 10 perkara ni, adakah dia kritikal? Perkara ini sebenarnya kalau kita ada, kita akan membina diri kita itu menjadi seorang yang mengatakan yes pada perkara-perkara yang kita boleh katakan no. Nanti kita akan menjaga hati semua orang. Walaupun kita tak perlu jaga hati. Kita jaga hati semua orang, siapa nak jaga hati kita? Sebenarnya yang nak jaga hati kita itulah kita. Okay? Kita bertanggungjawab menjaga hati yang dianugerahkan kepada kita. Kalau kita berkorban pun, tapi hati kita gembira, itu satu perkara lain yang kita harus hargai. Tetapi bila kita please people dengan pada masa yang sama kita terkorban, kita kecewa, tak happy, marah, stres, kita revenge, itu sebenarnya kita kena elakkan. Jadi 10 perkara tadi, perkara yang struggle untuk kita mengatakan no tadi sebenarnya membentuk emotionally diri kita menjadi seorang yang people pleaser. Kita selalu nak please people. Kita akan membentuk tabiat tu. Sikit demi sikit, mula nak jaga hati. Lama-lama kita, atau kita memang orang yang baik sebab kita nak menolong orang. Kita gembira menolong orang. Tapi lama-lama, apabila perkara ini menjadi habit, dia boleh menjadi daripada practical habit menjadi chronical habit yang itu kita nak kena elakkan. Sebab tu para penyelia perlu ada informasi ini, input ini supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh terus menjadi seorang individu yang terbaik di tempat ini dan juga boleh memberikan impak yang baik kepada orang yang di bawah seliaan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita jangan benda habit ini. Habit ini kita tak sedar. Kalau sebut ni, semua benda ni saya memang buat tiap hari. Daripada dulu memang inilah kerja saya. Jadi benda ini akan menyebabkan saya ada habit untuk please orang. Please orang ini satu perkara yang kalau Ibnu Mu'az tadi kata mungkin tidak begitu ikhlas lah.
saya buat ni sebab saya nak please bos saya. Saya buat ni sebab saya nak please kawan saya. Saya buat ni sebab saya nak nampak hebat. Saya buat ni sebab saya tak nak orang kata saya tak pandai. Jadi benda-benda ni ada dalam diri saya. Jadi saya sedikit sebanyak sampai ke satu umur ni, saya rasa itu adalah satu habit yang perlu dihentikan. Di mana saya nak cakap tak. Saya nak cakap tak boleh. Boleh pinjam duit tak Susana? Saya nak dia cakap tak boleh. Tapi orang tak percaya kalau saya kata saya tak ada duit. tak boleh lah saya tak ada duit hari ni. Eh betul ke? Tak percaya lah Susana tak ada duit. Susahnya nak cakap no. Lepas tu bila duit dah dikeluarkan, saya akan rasa Allah duit tu sebenarnya saya nak guna benda lain. Saya kena korek dekat tempat lain pula. Ataupun saya kena pinjam daripada ahli keluarga lain pula untuk menguruskan apa yang saya perlu buat. Jadi keinginan dalam hati dan diri kita kadang-kadang kita perasan sebenarnya kita nak kata tidak, tetapi kita tak boleh, tak dapat, struggle to say no. Jadi dalam penyelia ini, dalam kita menguruskan pekerjaan kita sebagai pemimpin, we must be able to say no but in a nice way without feeling guilty. Baik, mari kita lihat tuan-tuan dan perempuan ini, people pleaser habit tuan-tuan dan perempuan ini secara sekali-sekala macam macam Tuan Fero tadi, dia kata ikut keadaan lah, ikut orang lah. Jadi itu ikut konteks ya, betul. Sama ada kita orang yang please people ikut konteks ataupun kita ni orang memang people pleaser. At all time kita memang akan kita kan no tu nah. Okey, baik, mari kita periksa. Tuan-tuan dan puan sekarang berada dalam di depan hadapan laptop, betul? Betul. Ya, ada. Kalau saya mohon tuan-tuan dan puan copy pautan ni, tuan-tuan dan puan boleh copy tak? Ataupun saya letak dekat chat room ya? Ya. Okay, ada banyak ni komen di chat. Nanti kita pergi satu-satu lah insyaAllah. Okay, Tuan Syarul nak pergi ke PBB. Baik. Terkejut pakcik ni kenapa? Kenapa terkejut pakcik? Pakcik Syarul? Okay. Oh, sebab hilang tadi kan? Okay, tak sampai hati tu say no. Alah, hati baik kan? Tak sampai hati nak say no. Baik. Mari kita... saya tak buat URL shortener ni masa kita copy link ni. Boleh tak copy link yang ada sekarang? Boleh ya? Eh? Sorry ya, Puan Syirini. Okay, klik link ini. Dan kalau dapat file itu, tuan-tuan dan puan-puan boleh klik download. Dan boleh buka file dengan enable editing. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan mohon jawab soalan di dalam pop quiz ini lah. Boleh tak? Boleh buka file tak? Boleh? Saya nampak Jasje Puan Rose boleh buka. Tuan Wee boleh? Puan Noh Hayati boleh buka? Boleh. Okey, Puan Atisha boleh buka? Saya tak boleh buka lagi internet, saya tak okey. Belum lagi. Dr. Royza boleh buka? Dia kita kena download ke? Macam soalan soal selidik kan? Ya, dia soal selidik, kita kena download. Kita perlu download ke? Perlu, kita perlu download. Sudah download. Tapi kecil aja, file yang sangat kecil. Okey, dah download. Tuan-tuan dan puan terus jawab. Okey, kat situ kenyataannya, ayuh semak kecenderungan anda untuk sentiasa mengatakan ia kepada orang lain. Okey, sila jawab semua kenyataan di bawah ini. Tandakan satu sekiranya tuan-tuan dan puan-puan rasa kenyataan tu tak langsung menggambarkan diri tuan-tuan dan puan-puan. Klik 5 kalau benar-benar menggambarkan diri tuan-tuan dan puan-puan. Boleh? Okay, boleh terus jawab. Tetapi jangan klik dekat 1, 2, 3, 4, 5 tu. Kena type. Contohnya. Oh.
klik enable editing. Jadi saya tak boleh klik dekat satu ke, kalau nombor satu ni saya rasa empat, saya jawapan saya tak boleh klik kat sini, tetapi saya kena type empat. Ini nombor satu. Nombor dua ni saya selalu merasa perlu tersenyum dan bersikap baik kepada orang walaupun sedang berasa geram. Saya selalu macam tu. Nombor lima saya tetap. Jadi saya kena type dekat jawapan saya. Tuan-tuan dan puan-puan, mohon buat begitulah. Boleh? Okay, selepas isi semua nanti tuan-tuan dan puan-puan klik hantar. Saya tidak perlu menggunakan fikiran saya walaupun saya... Lepas klik hantar tu dia ada skor kan puan? Ya, lepas klik hantar kita akan dapat skor. Okay. Tuan dah dapat skor tuan berapa? Boleh share? 46. 46. Tuan Wee kan tu? Hester. Tahu. Tuan Hester. 46. Ya. Oh, di sebelah, di result tu dia ada description kan, Pan? Ya, bila tekan hantar tu, dia terus pergi ke skor tu, di bawah tu ada description. Tuan Mr. boleh nampak? Boleh, dan saya sudah baca description untuk markah saya. Ya. Saya terus berasa mentingkan diri. Saya menerangkan bangunan. Saya merasa perlu melanggar batas pribadi saya. Puan Atisha masih tak boleh download. Saya berusaha menjadi orang yang diinginkan oleh orang lain. Puan Atisha masih tak dapat. Ya, saya masih tak dapat dan saya tak boleh download link tu. Okey, nanti Dr. Azhar sharekan file tu dekat chat. Saya mengorbankan. Sekejap ya, Puan. Tuan Fero dah siap? Sekejap. Tengah buat dia. Belum. Baik. Okey. Sila. Saya sangat ingin diri orang lain. Saya mengambil inisiatif. Okey, dekat chat room ada file. Jadi Puan Atisha boleh klik file tersebut. Okay. Boleh? Sedang cuba. Okay. Buat kena enable editing tu. Saya telah menganalisis option saya. Tipuan pakai pada waktu saya boleh berikan. Tak ada. Saya sangat gembira apabila memang. Saya yakin semua orang baik, walaupun suara itu besar. Baik. Takkan tidak juga saya berasa. Mesti Syafura okey, positif? Lain dah okey ke? Okay, kita ada Mr. Silverster sharekan sikit. Sikit puan dia ada putus-putus sikit. Tak apa dengar sangat puan bagi talk. Puan dapat ke file tu? Boleh buat pop quiz tu? File dapat tapi saya tengah masih duk pusing-pusing download dia. Loading. Okay. Okay, Mr. Perro, well done. 42. Puan Shorini, 37. Puan Rose, 51. Okay. Puan Nuria pun tak okay line dia. Tan, 42. Okay, bagus. Puan Siti Rabia, 57. Puan Hazliza, 49.
Menurut dia perempuan. Dah siap? Semua dah siap? Billing 55. Saya tengah buat. Okey, baik, baik. Sudah habis loading. Pakcik. Cik Yuslan, 56. Okay, Mr. Haris, 46. Ada lagi? Ya, Puan Syafura dah berjaya. Puan Nur Hayati, 37. Okay, mana kawan kita tadi? Seorang lagi ialah Puan Syurini, 37. Ada lagi tak? Sabar-sabar yang belum habis? Siapa belum habis lagi? Saya masih buat. Sikit lagi, Puan eh? Ya, sikit lagi. Okey. Daripada yang anda suka. Alah, kalau perkara ni aku cakap tak nak, tadi kan bagus, senang sikit hati. Hujung minggu ni terjanji pula dengan Puan Nurul. Kau tak janji dengan dia, boleh pergi mandi sungai. Cakaplah contohnya kan. Rupa-rupanya dalam tak sengaja kita banyak kata ya berbanding yang kita nak ataupun kita suka. Kalau boleh kita nak cakap no dalam beberapa perkara lagi, tapi kita telah kena cakap ya. Baik, sahabat kita yang mendapat markah point antara 46 hingga 60, katanya di situ keputusannya anda didorong untuk menyenangkan orang lain, orang walaupun tidak menyedarinya. Memang your nature is like that. Anda sangat tidak suka bertengkar, you avoid conflict dan berusaha untuk mengelakkannya. Ketika berhadapan dengan kemarahan, kesusahan atau rasa tidak senang orang lain, anda segera melepaskan apa yang sedang anda lakukan untuk menyelamatkan orang itu. Malah dia orang minta tolong tuan-tuan dan perempuan ni. Okey, tak apa, makan kejap lagi, buat benda ni kejap lagi, tengah buat kerja ni. Tapi kita tinggalkan sekejap, kita akan melepaskan apa yang kita sedang lakukan untuk tolong orang lain. Selama menyelamatkan ini biasanya membuatkan anda menyerah pula kepada permintaan orang itu. Dan kita tolong dia, apa-apa dia minta kita akan penuhi. Kita akan jatuh jadi orang yang begitu. Cuma tengok diri kita masing-masing macam mana. Kalau markah kita sangat tinggi, 61 hingga 75, didapati bahawa semua yang kita lakukan sejak daripada bangun tidur adalah untuk membahagiakan orang lain. Anda jarang memberikan keutamaan kepada kebahagiaan diri sendiri dan bersedia mengetepikan tujuan dan tanggungjawab anda sendiri untuk menampung orang lain. Anda tidak mampu mempunyai batasan peribadi membenarkan orang lain mengganggu anda dengan kehendak mereka. Ni kan kalau saya katakan saya nak di rumah Puan Atisha ni. Assalamualaikum Puan, hari ayahnya Jumaat. Katalah dekat KL ni nak kerja kan, kata pula dah sampai dah. Borak-borak, lepas tu tiba-tiba dah maghrib. Puan Atisha kata, oh dah maghrib ni nak balik ke? Itulah, dah borak-borak, dah gelap pula Puan. Saya sebenarnya malam nak drive balik ni Puan. Oh ya ke Puan, nak tidur siapa, nak tidur pun saya ke? Betul ke? Itulah, dia sebenarnya buat bag tu. Saya nak tidur pula kat rumah Puan Atisha ni. Tadi nak borak-borak je. Lepas tu dah tidur rumah Puan Atisha. Esok tak ada plan apa-apa ke? Saya teringin lah nak pergi kat sini. Jom pergi dengan saya.
terpaksa pula Puan Atisha bawa saya pergi jatuh. Yang ini kita mungkin jatuh kategori ni lah. Kalau kita ada banyak markah sehingga ke 61 75, mata kita akan mengembirakan orang lain secara kronik. We are a chronic people pleaser. Yang ini berlaku tak pada diri kita? Berlaku. Walaupun Nabi kata tak boleh tidur orang-orang lebih daripada 3 hari, ada juga orang tidur kat orang-orang lebih daripada 3 hari. Dah nak kena pinjam baju, tak boleh bagi pinjam baju, cuma keluar pergi beli baju, beli t-shirt dan sebagainya. Itu adalah kalau banyak sangat perangkat yang kita dapat daripada ujian ini. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat kepada yang ini, semua tuan-tuan dan puan-puan dah dapat kan? Boleh baca semula, tengok adakah kita benar seperti mana yang ditunjukkan dalam kuis ini. Boleh? Puan Atisha macam mana? Adakah kuis ini menggambarkan puan? Ya, saya bukan jenis, puan. Saya indifferent, saya susah nak menyenangkan hati orang. Ya, okay, puan akan cakap straight to the point kan? Ya. Oh, dia tak pergi. Okey, sekarang tuan-tuan puan tekan pada tab result lah, sebab saya tekan pada tab result tapi rupanya di komputer tuan-tuan puan tak keluar tab result tu kan. Jadi kalau nak tengok result tuan-tuan puan boleh tekan di result di bawah tu. Saya dah tiapkan siap-siap result. Boleh? Jadi kalau nak tengok yang lain juga boleh. Puan Nuraya ni mana menggambarkan puan tak quiz ni? Dia sebenarnya tengok saya di posisi mana. Kalau saya dengan bos, sebab tadi saya sebenarnya susah juga nak jawab. Sebab saya tengah fikir saya sebagai posisi apa. Adakah dengan bos saya atasan, atau kepada staff-staff di bawah sediaan, ataupun saya sebagai isteri dan ibu dan keluarga. So tadi saya pun tak tahu, saya campur-campur jawab. Sebab bila kalau saya sebagai dengan bos lain, kalau saya dengan anggota di bawah sediaan, dia pun lain. Kalau kita sebagai kat rumah pun lain. Jadi sebenarnya ada yang di tengah keadaan posisi kita sebagai apa lah sebenarnya. Tengok konteks kita lah puan ya. Banyak topi pun pakai. Okay. Jadi kita tengok yang mana selalu kita buat, contohnya kita hidup kita selalu dengan siapa. Kalau banyak masa kita tu dengan bos, maknanya perlakuan kita tu selalu atau sentiasa begitu. Maknanya kita akan dapat jawapan ini kronik ataupun tidak dengan keadaan kita dengan bos kita. We are too pleasing the boss. Tadi kita akan dapat jawapan itu. Jadi kalau puan nak letakkan, puan selalu ada dengan anak-anak dan keluarga, maka bila tengok kenyataan ni, puan akan dapat pilih satu kenyataan. Katakan, saya selalu merasa perlu tersenyum dan bersikap baik kepada orang walaupun sudah berasa geram. Sekarang ini saya punya masa banyak dengan anak-anak dalam konteks saya dalam keluarga. Jadi, puan akan dapat jawapan, you are a people pleaser to your family. You cannot say no to your family. Macam itulah. Okay. Soalan ini sebenarnya melihat kita secara rata, tapi puan boleh jawab dalam konteks topik yang tertentu. Okey? Tuan Wei, macam mana Tuan Wei menggambarkan tuan tak soalan kuis ni? Saya rasa ada berapa, ada sikit lah menggambarkan saya. Ada sikit ya menggambarkan ya. Tuan. Tadi ya. Tuan dapat apa? 42. 42, okey. Ya. Yang paling tinggi sahabat kita, Puan Siti Rabi'ah. Puan Siti Rabi'ah dapat 57. Ya, saya okay. Puan. Ya, Puan rasa ya. Macam mana? Puan begitu? Oh, ya. Selalu macam tu. Selalu macam tu. Selalu didorong untuk menyenangkan orang lain walaupun tak sedar. Betul. Rasa bersalah. Nak tolong orang. Mula-mula tolong orang. Lepas tu pergi ikut cakap dia. Betul? Tak kerti nak hati kering. Tak boleh nak hati kering. Betul Puan eh? Ya. So dalam quiz ni cuma nak melihat kita bagaimana kita berkelakuan sebenarnya. Tabiat kita dalam memberikan keselesaan, memenuhi permintaan orang lain. Itu yang kita nak buat
maka dari diri kita bila dalam konteks itulah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan dah dapat dah jawapan sama ada tuan-tuan dan puan-puan adalah an occasional people pleaser ataupun a chronic people pleaser. Okey, dah dapat jawapan, ada yang kata memang menggambarkan diri tuan-tuan dan puan-puan, ada yang kata sedikit lah. Ada tak yang mengatakan tak langsung ni tak menggambarkan diri saya? Ada tak siapa yang dapat jawapan begitu? Boleh share dengan kami di sini? Tak ada ya? Baik, kalau tak ada kita teruskan. Kita dah tahu dah diri kita di mana. Jadi kita tengok objektif kita yang pertama tadi, iaitu untuk melihat, mengenali tabiat diri kita. So, sama ada kita adalah occasional sekali-sekala, ikut konteks, kata Puan Orang IT tadi, ikut konteks. Kalau dalam konteks profesional, dia begini. Kalau dalam konteks personal, dia begini. Kalau dalam konteks profesional tu, adalah tabiat diri yang diamalkan, diaplikasikan. Dalam konteks profesional ni, memang tak boleh say no, katakan. Memang give in semualah, habislah. Habislah kalau dengan anak-anak, memang habislah. Contohnya begitu. Jadi, kita pergi kepada kenapa kita struggle mengatakan tidak ni dah sudah lah kita dah buat tadi. Dan kita nak lihat kepada strategi mengatakan tidak dengan bersemi tetapi berkesan. Baik. Okey, kita nak tengok ni apa yang kita telah lakukan tadi. Pop quiz kita dah dapat jawapan dia. Jadi apa yang kita lalui tadi membuatkan kita membina satu habit tu. Habit sama ada kita akan berasa takut atau berasa bersalah cakap tak tu, ataupun kita berasa malu. Ini adalah tiga kategori yang telah dikumpulkan setelah kita buat sesuatu dalam hidup kita yang kita tak boleh kata no tu. Kita kalau kata no juga akan menyebabkan kita rasa sedikit bersalah, kecewa kan orang. Jadi kita tak nak bos kena biar tadi, dia tak boleh hati kering, dia kata. Jadi bos tak boleh jadi hati kering, dia tak boleh hati kering. Dia memang akan bila netok lah, macam pula lebih kurang agaknya ya, pun setiap dia. Jadi kalau kata no tu, kemudian nanti mana-mana nak tidur tu fikir, aku tak luruskan tadi tu, apalah agaknya anak buah aku rasa. Aku tak bagi dia balik kampung cuti ni, macam mana dia dah lama dah tak dapat rentang tepi. Tapi hari isteri nanti memang kena hantar apa ni, report ni ke program ni kena buat, macam-macam. Fikir tu, pusing-pusing dalam otak, kita akan rasa sedikit bersalah ke atas keputusan kita. Ataupun kita tak boleh cakap tidak tu kerana kita takut. Takutlah tu, kena marah, takut kehilangan. Ada orang tetap berkawan dengan orang yang belum lagi membayar wang dia, duit dia, kerana dia takut orang tu tak bayar langsung duit dia. Itu juga dalam bentuk takut. Dia saya tanya, kenapa pergi lagi kawan dengan orang tu? Pergi lagi minum kopi dengan orang tu? Dia kata kalau dia putuskan hubungan dengan orang tu, dia kemungkinan tak dapat langsung ambil semula duit yang dipinjam oleh orang itu. Itu ketakutan jugalah. Jadi tak boleh say no. Bila ajak minum, ajak keluar, ajak pergi outstation, memang tak boleh say no. Sebab tak nak lepaskan string daripada orang itu. Kerana kalau lepaskan tali itu, kemungkinan keseluruhan hutang itu tak dapat diambil semula. Kemudian kita malu. Malu ni mungkin dengan bos lah, malu nak cakap tak boleh. Nanti bos kata apa? Malu nak cakap tak ada duit dekat anak-anak. Nanti anak kata apalah mak ni, RM20 pun tak ada duit. Kita malu nak cakap tidak. Sedangkan kita ada kepentingan-kepentingan lain yang kita perlu penuhi. Jadi tiga kategori ni, sebab utama, sebab besar mengapa kita tidak boleh kata tidak. Baik, daripada situ kita akan pergi kepada apakah strategi-strategi yang kita nak amalkan untuk mengatakan tidak ini without feeling guilty, without feeling shame, without feeling shy, and then with no fear. Without any fear. We are saying no without any fear, without any guilty. Jadi kita nak buat apa, kita nak buat strategi. Tapi kita kena ingat, daripada tadi kita dah sebutkan, bukan untuk menolak daripada menolong orang lain, bukan untuk mengelak kerja, bukan untuk tai chi. Bukan. Apa yang kita nak buat ini, strategi kita ini adalah untuk membuat yang terbaik, memenuhi responsibility kita mengikut konteks kehidupan kita, profesional atau personal. Jadi, apa yang kita nak capai ialah goal kita, bila kita nak laksanakan strategi ni, kita kena ingat, goal kita ialah untuk belajar mengatakan tidak bila kita tahu itu adalah keputusan yang terbaik dengan keadaan kita sekarang.
Our goal is to learn how to say no when you know it is the best decision given your circumstances. Sekarang ni memang tak ada duit, sekarang ni memang tak ada masa, sekarang ni tak ada super. Kita memang tak ada bantu. Kita tak ada orang. Contohnya unit kita tu diminta untuk bantu sebuah projek. Tapi dalam unit tu kita berdua je. Kalau kita, salah seorang daripada kita pergi bantu projek tersebut, collapse lah kita. Contohnya kalau kita sekarang ramai, kita ada perkhidmatan sementara untuk berlipat PV tu, kalau kita biarkan anak buah kita pergi, collapse lah kita. Maka kita kata no. Goal kita untuk menyelamatkan keadaan yang kita sedang hadapi sekarang. Itu goal kita. Bukan saja-saja nak say no. Tu ada parti, bukan. Kedua, our goal is to encourage your motivations for putting up other people's priority. Kalau kita mendahulukan orang tu, kita tak rasa sedih, kita tak rasa guilty, bahkan kita rasa semangat. Makin banyak orang yang kita tolong, makin baguslah kedudukan kita sebagai seorang insan, sebagai seorang manusia. Jadi kita nak encourage our motivation. So after this, if we say no, we don't have the feeling of guilty, fear or shame. Ketiga, goal kita is intended to help you become more assertive, to overcome the impulse to please people by saying yes. Kita nak menjadi lebih assertive untuk mengatasi desakan-desakan untuk memenuhi permintaan orang lain. Kita nak jadi assertive lagi. Macam tadi contoh tadi, Puan Ros kata, tak boleh Puan Zul, tak boleh nak makan. Saya memang suka makan nasi kadar ni, memang favourite saya. Tapi hari ini tak boleh. Kalau hari lain tu boleh, hari ini memang tak dapat lah. Setengah jam pun tak boleh. Saya marah ke, saya desak ke, suara saya pinching tinggi ke, Puan Ros akan senyum juga. Sorry lah Puan Zul, I sayang you, I nak makan dengan you, tapi memang tak boleh. You are more assertive. Jadi Suzana tak akan rasa kecewa, tak akan rasa tersinggung atas jawapan Puan Ros tadi. Itu goal kita. Seterusnya yang keempat, goal kita to strategize to say no ini is to realize that saying no with purpose and grace will give you confidence to move forward. Okeylah, kita dah bagi tahu tak boleh, kita dah jaga hati kawan kita, hati kita jaga juga. No kita sebut juga dan kita rasa confident. Kita tidak menolak itu sebab kita beri alasan. Sebab kita memang tak boleh. Kita memang tak boleh nak tolong. Jadi kita akan move forward. Mana-mana nak tidur. Tak pun saya bukannya tolak tu sebab saya tak lari. Kita pun tidur dengan tenang. Itu yang kita nak capai. So let us go to the first strategy. Okay, strategy nombor satu, be direct and straightforward. Tapi dia punya direct and straightforward tu bukanlah kata no, Puan Ros, jom kita makan tengah hari, makan sekandar, saya belanja. Tak apa, saya banyak kerja. Direct tu, direct betul, straightforward betul. Tapi dia ada kesi dekat situ. Kalau Prof. Asma Abdullah buat kajian daripada Perlis sampai ke Sabah dalam konteks Malaysia, kalau saya kongsikan strategi ni daripada Barat, tapi ada kajian dibuat dalam The Multicultural of Malaysian People ni, dia kata di Malaysia, cara kita cakap tu lebih penting daripada apa kita cakap. Maknanya cara Puan Ros cakap kat saya tak boleh tu lebih penting daripada yang tak boleh tu. Kalau Puan Ros kata macam tadi, sorry lah Suzana, I memang sayang you, I memang suka makan si gandar ni, tapi hari ni memang tak boleh. Cara tu yang boleh menyebabkan saya buy the no. Berbanding dengan no tu tetap no. Tetapi direct no, straightforward no, disampaikan dengan cara yang tidak memberikan kelegaan, kegembiraan kepada orang lain, itu yang sebenarnya yang diambil. Okay, how you saying no is more important than the no. Okay, dalam situasi di mana kita tak boleh bantu dan mesti cakap no, kita selalunya buat apa? Ini situasi yang biasa kita buat. Okay, kita tak boleh tolong, kemudian ada orang minta tolong. Saya balik kepada contoh Puan Ros tadi lah. Boleh saya sebut lagi, mana Puan Ros saya tadi? Hilang dah. Puan Ros ada kat sini? Ada. Okey. Puan Ros, bila saya minta tolong ke apa-apa, kebiasaannya kita, tak tahu Puan Ros betul ke tidak, nanti kita tanya Puan Ros, kita akan sebut macam tak dapat lah Su nak pergi makan ni. Tak dapat lah Kak Su nak pergi makan ni. Saya terus akan fikir, ni mix feeling ni, boleh ni sebenarnya ni. Tapi
cakap tak. Jadi di situ ada mixed feeling. Saya boleh sense yang saya boleh persuade lagi Puan Rose untuk pergi makan. Biasanya kita begitu. Kita tanya Puan Rose, macam tu ke Puan Rose? Jawapan Puan Rose lalu? Kadang-kadang kot. Kadang-kadang. Tengok situasi yeah. juga. Kalau tengok memang betul, kalau memang tak boleh, tak boleh juga kan, minta maaf buat banyak, nanti kita pergi hari lain. Nah, macam itulah kita cakap kan. Tetap juga akan jaga hati, yeah. Tetap tak akan berikan harapan. Betul? Betul. Ya. Yeah. Okay, thank you Puan Rose. Jadi kebiasaan kita ni, tabiat kita ni, kita akan beri signal kepada a signal that you might be persuaded. Puan Rose ni memang boleh dipengaruh lagi. Sikit lagi Puan, sikit lagi Suzana tinggi suara kat dia, jom lah. Dia pergilah tu. Contohnya begitu kan. Nanti balik saya tolonglah buat kerja tu. Dia akan pergi. Jadi ada ruang untuk Suzana pengaruh dia untuk pergi makan tadi. Ada, kita memang selalu ada. Begitu macam Puan betul Rose. Je Puan. Betul Puan. Betul kita begitu. Kita dibeli sekali lagi. Tapi itulah kadang-kadang kita macam percayalah bila kita membahagikan orang, nanti ada Allah bantu kita pula. Ada orang lain yang akan bahagikan kita, insyaAllah. InsyaAllah, betul. But without feeling guilty, kepercayaan Puan Rose tu tepat. Maknanya kalau Puan Rose menggembirakan saya, insyaAllah orang lain kalau tak saya pun akan gembirakan Puan Rose. Contohnya pergi ke airport satu hari situ, masa nanti ada masalah, ada orang lain pula akan gembirakan Puan Rose. Walaupun bukan Suzana. We believe in that. Tapi bila Puan Rose tolak Suzana tadi, malam-malam Puan Rose tak harus rasa bersalah. Itu yang the best. Puan Rose percaya kalau happykan Suzana, Puan Rose akan dapat happiness daripada orang lain. Bagus. Dan Puan Rose tolak itu membuat tidak merasa, tidak menjadikan Puan Rose rasa tak happy. Nanti kesian Suzana, Suzana sedih ke, Suzana kata apa pula nanti, ya itu tak nak. Jadi itu goal kita. Kalau kita boleh buat seperti Puan Rose buat tu, bagus. Dan kita nak tambah, kita jangan ada feeling guilty, shame or fear tadi. Bagus. Okay. Happy kita tu, yang kita buat tadi, contoh analogi dengan Puan Rose tu, memberikan signal bahawa sebenarnya kita ni boleh dipengaruhi lagi untuk letak kepentingan kita ke tepi sekejap. Boleh, kita boleh. Kita belum lagi. No, tak boleh. Kalau orang barat dia begitu. Kita, no, I don't think I can go out for you. I don't think I can go out with you for lunch. Sorry. Thank you for offering. Dah. Straight to the point. Direct and straightforward. Tapi di dalam konteks kita, memang kita akan ada habit beginilah. We have the signal begitu. A sign of indecision. Boleh pengaruh lagi ni. Belum tamat lagi. Jadi kita kena tengok balik diri kita, strategi kita tu, kalau betul-betul kita tidak boleh bantu, tak dapat hulurkan bantuan, sumber, masa kita, kita mesti straightforward lah. Don't show the opportunity to the other party or the requester to persuade us to fulfill their request. Okay? Kita akan menjemput lebih banyak tekanan. Kalau macam saya tadi, saya tekan lah, Puan Rose. Alah, jom lah, balik tu saya tolong lah. Puan Rose kata, okey lah. Bila kita jaga hati tu, kita akan membuka peluang untuk ditekan lagi lah sebenarnya. Itu daripada kajian benar. Okey, seterusnya kita akan lihat strategi kedua. Be direct and straightforward. Masih lagi strategi kedua, tapi kita nak buat apa? Yang ni, what's better? Be clear when declining request. Boleh ke tak boleh? Nak ke tak nak? Ada duit? Boleh pinjamkan ke tak boleh pinjam? Kita selalu jaga hati dan kita pergi simpang siur. Simpang siur. Tapi sebenarnya kita membuang masa kita lah. Okay? Don't equivocate to pacify. Equivocate ni macam menyamar. Macam menjadikan diri kita macam orang itu. Contohnya, Puan Rose nak jaga hati saya. Puan Rose akan kata apa? Itulah dah waktu makan tengah hari kan, patutnya kita nak berhenti makan ni kan. Saya dapat dah peluang. Itulah buat kerja, semua pun berhenti rehat sekarang. Saya akan dapat peluang tu untuk mempengaruhi Puan Rose. Sebab Puan Rose cuba nak ikut bukit saya. Mesti dah lapar kan, itulah dah tengah hari ni mesti lapar. Saya pun lapar, lagi lah kuat Suzana ajak Puan Rose pergi makan. Okay, be candid, jadi jujur tentang kesediaan kita untuk memenuhi apa-apa permintaan orang. Itulah kita kena tunjukkan kejujuran kita. Jangan nampak seperti kita berdalih. Be direct. Memang tak boleh. Kalau boleh, boleh. Kalau tak boleh, memang tak boleh. Begitu. Okay? From the requester with the first response.
Boleh keluar makan ni? Tak dapat lah, terus je. Kita mesti train ourselves. Tak dapat lah, kalau bos minta pun saya boleh buat ni, tapi bagi saya satu hari lagi, boleh? Kalau hari ni memang tak dapat, we must be firm. Tak boleh kita put ourselves in the corner. Saya cubalah bos. Kita akan rasa tertekan. Kita tak nak yang tu lah, yang tertekan, yang rasa tak seronok. Lantas kita kata kat belakang, bos ni kan dia dah banyak dah bagi aku kerja, tapi dia semua juga buat ini. Tak, hari ni pula tu kita yang tak bagi tahu bos kita, kita tak boleh buat hari ni. Kita boleh buat tapi esok. Give me another one day. Kita tak sebut tu, tapi kita tuduh bos kita, beri kita macam-macam. Jadi dalam keadaan ini, bos akan sentiasa salah. Begitu juga kita nak educate our subordinate. Jadi kita sebagai penyelia tidak sentiasa akan diberi tuduhan. Kita memang kejam, bagi banyak kerja, bagi kerja bertindak-tindak, bagi kerja dalam masa yang singkat, bagi kerja tak clear. Tak nak, kita tak nak berada dalam kedudukan bos yang itu. We as a supervisor, we must also be able to educate our subordinate untuk beritahu perkara sebenar. Kadang-kadang bila kita suruh mereka buat sesuatu hari ini, mereka anak buah kita kata, boleh-boleh saya cubalah. Bila kita tahu, ada tak kadang-kadang kita kata, lah kenapa tak cakap? I ingatkan you boleh siap, kenapa tak beritahu? I ingatkan you okay. Kadang-kadang bos itu kita juga ada hati purut, bukannya kita tak ada hati purut. Jadi kalau kita berterus terang, be direct and straightforward, kita boleh mendapat timbang rasa daripada ketua kita, keluarga kita, dan kita pun memberi timbang rasa itu kepada anak buah kita. Jadi dalam keadaan kita di tengah-tengah ini, kita must be able to be assertive at all time. Kalau kita jadi bos dalam kerusi bos, kita tahu apakah kesiksaan penderitaan yang dialami oleh subordinate kita. Kalau kita adalah subordinate, adalah anak buah, kita tahu bos kita tu maksud dia apa. Bos ingat kan kita boleh tolong, kita boleh buat sebab kita tak bagi tahu bos kita. Kalau kita bagi tahu, bos mungkin akan kata, "Lah, kenapa you tak bagi tahu?" Kalau you bagi tahu, I extend benda ni. Okay. Jadi kita tak pernah cuba. Mungkin boleh kita cuba. Okay, deal honestly. Kita bukan nak confront honestly, but we deal with the person, with the requester honestly. Kita kalau berhadapan dengan anak buah pun, katalah nak cuti, tak boleh cuti. Kita kata tak boleh, saya tak benarkan cuti pada hari Isnin ni sebab kita ada program nak buat. Tapi kita bertegas. Kadang-kadang kita perlu lihat apa yang menyebabkan mereka perlu kita berurusan dengan jujur. Kalau kita kata memang tak boleh lah bagi cuti ni, kalau saya bagi cuti ni pun tak ingin hantar paper di hari Ahad. So hari Isnin nanti I will cover for you. Okay, honestly. Kita kalau ikutkan saya memang tak boleh bagi cuti. Contohnya begitulah. Don't lie. Don't lie. Jangan bagi alasan-alasan tipu. Tipu ni hidup susah. Nanti malam kita letak tangan atas dahi. Aduh, nanti besok cakap dengan orang tu nak kena ingat balik apa yang kita tipu tu. Allah lagi seksa kan. Jadi kita jangan tipu. Skrip tak sama. Semalam aku cakap apa? Semalam aku cakap itu. So, akhirnya Allah tak ingat pula. Nanti orang akan ingat. Yang boleh buat begini piramli saja. Hari ni sakit tangan belah kanan, bila mak mentua datang sakit bagi ni pula. Itu cerita piramli je boleh. Kita jangan. Lebih selamat hidup kita to be direct and straightforward, but do it with honesty. Be direct, honest and respectful. Itu you as the supervisor. Supervisor must be able to be direct. Tak boleh corner. Macam hati kering tadi kata Puan Siti Rabia. Bukan kita hati kering sebab kita nak menyakitkan hati subordinate kita. Tak. Kita direct tapi kita buat tu dengan rasa penuh hormat. Bukan kita rasa subordinate kena ikut cakap saya lah. Kalau saya kata tak boleh lah hati kering. Tak, bukan hati kering begitu. Kita mesti be direct, kita perlukan apa yang kita perlukan. Kita jujur dengan apa yang kita perlukan. Jujur ni maksudnya, dulu saya ada bos saya, semua benda urgent. Saya nak benda ni esok yang urgent, tapi besok dia cuti. Jadi saya rasa macam saya ditipu. Apa yang urgent jadi kalau esok dia cuti? Perkara itu nampak tak ada kejujuran kat situ. Jadi kita buat dengan kejujuran as a supervisor. Dan penuh rasa hormat kepada semua orang. Kepada anak buah, kepada rakan-rakan sekerja, kepada ketua. Do it with respectful. Everybody is the best creation of Allah, of God, of the Creator. So why must we look down to other people? No. Jadi we do everything, the direction, instruction, minta tolong, minta bantuan, semuanya dengan penuh penghormatan, respectful. Okay, terus kepada strategi nombor 2.
nombor dua, kita don't stall all time. Bila ada orang nak minta tolong tu, kita stall, kita tunggu, diam. Okay, sebab kita mungkin nak tunjukkan kita punya concern, tapi ini akan menyebabkan kita terperangkap, terkomit untuk membantu orang itu. Okay, stalling is bad for a few reason, iaitu kita akan tidak dilepaskan oleh orang yang tidak tolong tadi lah. Nanti dia akan tanya lagi, bila macam orang telefon nak jual insurans lah, saya sibuk lah sekarang. Nanti dia akan kata, pukul berapa saya boleh telefon? Nanti lah lepas office kot, lepas saya ni. Nanti lepas office tengah driving, dia akan telefon. Okey, saya telefon tadi, saya tengah driving ni. Okey, nanti malam tu saya telefon. Malam telefon pula, dia bertali-tali. Jadi kita jangan berikan peluang untuk muncul dalam situasi orang yang meminta tolong daripada kita tadi. Kalau kita tak boleh tolong, kalau kita boleh tolong, no issue. Tolonglah. Okay? Stalling makes you appear indecisive. Nak tolong ke tak nak tolong ni? Jadi kita nampak macam tak boleh tolong tapi bertanya. Macam kata saya cakap kat Dr. Razan, kenapa doktor? Kenapa? Sebenarnya saya tak boleh tolong pun, tapi saya sibuk tanya. Dr. Razan kata, puasa boleh tolong ke ni? Ni hari Sabtu ni, itulah saya ada kerja lain sebenarnya hari Sabtu tu. Tapi kenapa kena buat apa hari Sabtu? Jangan tanya kalau you cannot help. Don't stop for time. Okay, avoid to be seen as concerned, avoid giving hope, avoid giving promises that you cannot keep. You cannot keep. Okay, avoid giving promises that you cannot keep. Figure out something to lessen the impact of refusal. Sebab kita nak rasa kesian nanti, teruk sangat kesewaan orang ni, kita nak tanyalah, cuba tanya, kenapa, okey ke, boleh ke, boleh ke buat seseorang. Jangan tanya kalau you cannot help. If you don't want to help, you don't ask, you don't stop. Tak payah berbasa-basi lah maksudnya ni. Kalau kita berbasa, macam kita tanya orang Jepun datang sini kan, kita tanyalah, dengan dia macam bandar tuan tu di landa tsunami. Yes, dia kata. Why? Are you going to give some contribution? Kenapa tanya? Kita ni tanya tak ada apa-apa pun, berbasa-basi je. Tapi bila tanya kenapa, nak bagi sumbangan ke? Tak, saya tanya je. Malu kita. Sebab tanya kosong-kosong itu. Sama juga lah macam ni. Kalau kita tak boleh tolong, tak hendak tolong, kita jangan tanya-tanya. Gatal-gatal tanya kan? You stall untuk dapat macam concern. Tapi you cannot help actually. Don't do this. Okay? Be sincere with a direct no. Okay, kalau Dr. Hazan tak tolong apa-apa, memang tak dapat tolong lah doktor. Sorry lah, mungkin doktor boleh tak tolong orang lain lah. Jangan berbahasa-bahasi lagi sebab Dr. Hazan dia akan beri harapan kepada saya yang akan tolong beliau. Jadi, be sincere with a direct no. Okay, strategi ketiga. Replace no with another word. No can have negative effects, even if you do it with grace. Sakit hati kalau orang tolak. Sakit hati kalau orang tak nak makan kita kan, walaupun dia cakap dia sayang kita. Zakat sayang tapi tak nak pun makan kita. Contohnya, simple example. You do it with grace. Tapi no tu satu kataan yang strong. Okay, a difficult word to say. Nak cakap no dekat Dr. Haizan, kita kat orang baik, kerja sama-sama, outstation sama-sama, makan pagi sama-sama, tidur sama-sama. Nak tolak tu susah je. Nak tolak tu perkataan yang paling simple dalam bahasa Inggeris ni, N-O. Tapi susah nak sebut dan susah nak diterima. Itu no. Jadi kalau boleh kita nak tolak, kita boleh replace dengan perkataan yang baik. Contohnya anak kita nak beli, suruh kita beli basikal lah. Mama nak beli basikal boleh tak? Tak boleh. Perkataan tak boleh tu lah yang akan berlusuk ke dalam hati anak kita. Kita kata boleh beli basikal tapi bukan sekarang. Bulan depan boleh tak? Boleh dulu. Boleh tu akan berikan kelegaan kepada anak kita. Jadi kita replace no itu dengan boleh tetapi bukan sekarang. Boleh tak? Mama nak pergi makan McDonald's, boleh tak? Boleh, tunggu abang balik. Contohnya gitu, boleh tapi bukannya sekarang. Kita mengajar mereka untuk menerima sesuatu secara positif, walaupun perkara itu tidak memenuhi permintaan mereka. Itu psychologically way ya. Kita kata, contohnya kita nak bantu. Boleh tak bantu saya buat benda ni? Saya memang nak tolong tapi kalau saya tanya Puan Rose tadi, jom kita makan. Saya memang nak makan tapi sekarang memang tak boleh makan. Suzana pergi makan seorang lah. Saya memang tak boleh pergi. Kejap lagi bukan sekarang. Kejap lagi pun tak boleh. Saya punya kerja ni mungkin 2 jam pun tak siap lagi. Macam tu ya.
saya memang nak tolong tu perkataan pertama Puan Ros. Puan Ros tidak tolak terus. Tidak tolak, oh, tak bolehlah perkataan pertama yang keluar bila saya ajak makan, tak boleh. Itu akan memberikan kekecewaan kepada saya. Okey, contohnya perkara-perkara lain lah. Actually, they are waiting for me. Ada orang tengah tunggu kita katakan. Ada orang, ada yang kita yang tengah tunggu kerja kita ni. Kalau kita tak buat sekarang, tak baik buat orang tunggu-tunggu. Kita pergi makan-makan pula. Oh, ada orang tunggu kita ni, nak benda yang kita nak hantar ni. Jadi, kita replace no with other words. Avoid saying outright no. It helps soften the blow. Macam rhyme juga, eh? Avoid saying outright no. It helps soften the blow. Itu rhyme kan saya boleh kat situ. Baik, strategi keempat, resist the urge to offer excuses. We must train ourselves. Tahan nak. Tak boleh. Tak boleh. Tak dapatlah nak tolong. Okey, ataupun sekarang ke? Sekarang tak boleh. Kita tak payah explain. Kita tak payah nak bagi excuses. Tahan-tahan. Walaupun kita nak cakap, tak boleh nak pergi sebab saya ada ni, cakap je tak boleh. Nak makan sekarang ke? Memang tak boleh. Memang tak dapat pun. Saya memang lapar. Saya memang nak makan dengan you. Tapi sekarang memang tak boleh. Sebab apa? Jangan bagi excuse lah. Kalau ditanyakan kenapa tak boleh makan sekarang, tak tahu apa yang menyebabkan tak boleh berhenti makan ni. Kita bagilah jawapan. Kalau tidak, kita jangan biasakan diri kita untuk beri excuses dalam banyak masa. Sikit bagi excuse. Okay, unit A, you boleh handle tak bab logistik ni? Bagi excuse. Okay, next time meeting, unit A boleh tak you buat dalam hal jawatankuasa proceeding ni? Tak boleh. Kita ada ni asyik-asyik bagi excuse. Jadi, kita bagi excuse bila kita ada satu perkara yang konkret untuk kita tolak. Bukan kita tolak itu kerana excuses. Okay? Itu adalah strategi kita yang keempat. Decline with a simple no. Resist the temptation to say more. Just a simple no, don't say more. Sudah, resist. Kita ni memang nak explain. Tak boleh sangat banyak-banyak. Banyak alasan kita. So, resist the temptation to say no. Just resist. Train yourself. Okay? Number 5, take ownership of your own decision. Kat sini diterangkan bahawasanya kita jangan buat decision tu sebab external. Saya tak boleh buat ni sebab nak bos tengah itu. Saya tak buat ni sebab bos kata begini. Saya tak nak, mama tak boleh buat macam ni sebab papa kata begini. Contohnya, we must take our ownership to our own decision supaya kita boleh say no tu sebab kita punya own decision. Bukan sebab mak, bukan sebab ayah. Dia tak boleh pergi pantai hujung minggu ni sebab itu, sebab ini. Tak, sebab apa kita tak boleh pergi tu mesti ada sebabnya. Kalau boleh, kita mesti akan pergi. Jadi stop blaming external factors to say no. You just say no because of something concrete that you must say no. Boleh? Nanti kita terbiasa. Apa-apa pun kita salahkan external, apa-apa salahkan bos. Nanti anak buah kita akan salahkan kita. Dia akan jadi, dia punya efek tu macam chain effect. Kalau kita begini terhadap bos kita, begitulah anak bos kita terhadap kita. Jadi, we must be able to train our circle. Circle kita, bila kita cakap no tu, mesti ada sebabnya. Mesti kita bertanggungjawab ke atas no itu, anak bos kita juga begitu. Kita ajar mereka begitu. Mereka tak boleh tu, kita boleh yakin kepada mereka, kenapa tak boleh? Sebab kita tahu, mereka adalah orang yang akan buat sekiranya mereka boleh. Kalau tak boleh tu, mesti ada sebabnya. Sebab kita begitu. Okay, don't blame the external constraints. Own your decisions till the end. Banyak tu rhyme saya ni kan? Tak. Secara tidak sedar. Okay, mungkin tuan-tuan puan-puan boleh ambil all the rhymes yang dekat all the strategies lah as your takeaways. Kemudian keenam, ask the requester, orang yang minta tolong itu, to follow up later. Okay, kita mungkin berat nak jawab sekarang tu. Kita kata, cuba nanti telefon saya pukul 4 boleh tak? Kalau pukul 4 dia tak telefon, the ball is in their court. Bukanlah kita yang cakap tak nak, tak boleh tolong. Mungkin dapat penyelesaian lain. Mungkin penyelesaian dah jumpa dengan orang lain, dia tolong kat orang lain. Ataupun orang yang tak tolong tadi tu boleh selesaikan perkara tu dengan sendirinya. So consider the request, not necessarily to say yes. Another run, eh? Semua pula saya baca rhyme saya ni. Consider the request, not necessarily to say yes. Kita kata kita nak tolong tapi sekarang ni kita tak tahu kita boleh tolong ke tidak. Okey boleh tak? Kalau saya lepas 2 jam ni. Lepas 2 jam ni datang balik boleh tak? Kalau saya dah okey ni saya akan tolong. Okey. Kita nak pergi ni bila? Bukan sekarang. Oh nanti pukul 4. Oh kalau pukul 4 nanti kita memang boleh tolong, tak ada masalah. Tapi kalau nak sekarang saya memang tak boleh tolong. Saya memang tak boleh pergi. Saya memang nak kena
selesaikan ni. Jadi kita kita consider the request tapi tak semestinya kita akan bantu. Okay? Setuju? Avoid lying about your availability. Jangan nanti pun, tipu ni no. Kita sebagai orang yang nak jadi orang yang jujur ni, kita selalu nak beritahu yang yang betul, yang benar. Tapi kita takut kebenaran ni akan menggulis hati orang yang dengar tu. Tak boleh sebab kita ada benda-benda ni kan, tapi kita takut dia rasa kecil hati. Jadi kita menipu. Tipu sunat. Ada ke tipu sunat? Kalau tipu tu tak ada sunat. Ada ke? Dia tipu sunat bila suami nak jaga hati isteri, itu tipu sunat. Okay? Sedap tak abang makanan ni? Oh sedap. Dia saya rasa sikit kalau sedap. Eh tak boleh, tak boleh. Ini untuk abang. Abang makan seorang. Tak boleh. Ini mesti tengok cerita Korea ni kan? Padahal masin. Mana saya rasa sikit kalau sedap? Tak boleh, tak boleh. Sebab benda tu masin. Dia tipu. Sebab nak jaga hati isteri. Itulah. Itu tipu sunat. Tapi kalau tipu dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita ni, walaupun a harmless lie, please avoid. Lain. Okay? Peganglah kepada kejujuran walaupun benda-benda kecil. Sebab bila kita pegang kepada kejujuran ni, kita tak nak tipu walaupun benda-benda kecil, kita melatih diri kita untuk berasa yakin. Kita tak nak kok orang fikir apa tentang kita. Kita cakap benar, orang nak fikir apa tentang kita tu, itu bukan dalam kawalan kita. Apa yang orang fikir tentang kita tak bukan dalam kawalan kita, tetapi lebih baik sekali kita tidak tipu. Kita cakap benar, orang ada persepsi terhadap kita. Kita cakap tipu pun orang ada persepsi terhadap kita. Lebih baiklah persepsi itu kita terima dengan bercakap benar berbanding dengan persepsi itu diterima dengan kita berbohong. Jadi kalau kita tak available, kita beritahu sebenar, mereka nak kecil hati tu, kita tak boleh kontrol hati mereka. Wahai hati, tolonglah jangan kecil. Tak boleh. Nah, jadi kita akan beritahu yang sebenar dengan cara yang baik. Kita akan memberikan sedikit persepsi, tetapi itu bukan tanggungjawab kita. Kita boleh kontrol persepsi orang terhadap kita. Decline request with grace. Appropriate react will take place. Rahmi yang ketujuh. Baik, yang ke-8, mari kita offer an alternative. Tak dapat nak tolong, tapi kita beri cadangan. Okay. Saya tak dapat. Saya dapat minta diminta untuk jadi MC. Saya bukan tak nak tolong, tapi saya tak boleh pada hari itu. Saya memang suka nak tolong. Tapi saya ada kenal kawan-kawan lain yang boleh jadi MC yang baik. Saya pun offer. Offer saya tu dengan mengenali kawan-kawan saya tu, tak marah kalau saya sebut nama dia. Tapi saya tak boleh petik sebarangan lah. Saya tak dapat lah nak bantu. You call lah Dr. Hazan. Dr. Hazan pun dapat phone call. Siapa bagi tahu you nama saya ni? Suzana. Dalam hati Dr. Hazan, pandai-pandai dia petik nama saya. Janganlah begitu. Dalam keadaan kita kenal rakan-rakan yang kita nak berikan cadangan tu. Kita tahu Dr. Hazan lebih layak untuk menolong. Jadi boleh contact Dr. Hazan. Contohnya begitu. Jadi we offer an option is an act of goodwill. Kita dah membantu dah. Tak dapat tolong, tak dapat say yes, tapi kita dapat membantu orang itu cari laluan lain untuk menyelesaikan tugas mereka. Ke-9, suggest another person who's better qualified. Ini sama macam 28 dia lah, ada option lain atau ada orang lain. Okay, pointing suitable resource to the requester, you are doing them a favor. Okay, pointing suitable resource to the requester, you are doing them a favor. Kenalkan dengan Dr. Hazan yang lebih qualified, mungkin menggembirakan, lebih menggembirakan daripada kita nak cuba tolong tapi sebenarnya kita boleh perkenalkan orang yang lebih berkelayakan daripada kita. Beri option nombor 8, kenalkan dengan orang lain yang lebih berkelayakan nombor 9. Okay, yang ke-10, describe your lack of bandwidth. Ketidakmampuan kita, bagi tahu. Kita tak boleh nak cuba. Ada orang kata, cubalah jadi MC. Kalau tak cuba, tak tahu. Memang tak boleh. Bosak majlis nanti. Jadi kita bagi tahu terus terang, kita memang tak boleh jadi MC. Nak train, bukan dalam masa, apa dia kata? Hari Rabu. Kita memang tak boleh jadi MC ni, memang tak boleh. Jadi kita akan beritahu kekurangan kita. Kita punya kemampuan kita, the bandwidth. Macam jalan lebar kita lah. Ini je kemampuan kita, tak boleh. Hari ni, ini je jalan lebar kita. Maknanya kalau tersekat-sekat lah kita. Okay? Baik. Ini bonus. Kalau kita dah habis tadi yang ke-10, kita pergi kepada bonus ini. Strategy without saying no. 10 plus berapa ni? 10 plus 6, so you have 16 strategies. Kalau tak ada satu strategi pun yang boleh guna, tak tahulah saya. Okay? Yang pertama, prioritize commitment. Yang pertama, say no to yourself. Baik,
sekarang ni bila saya cuba dengan Dr. Hassan, kita cuba untuk menguasai topik ini, the art of saying no. We say no to ourselves first. Katakanlah saya memang suka makan, tetapi makan saya ni memberikan kesan kepada saya. Mungkin berat badan saya akan naik, gula dalam darah saya akan naik, saya akan bengah bila nak mengajar untuk satu hari 6 jam saya akan tercungap-cungap bengah. Tetapi saya tetap juga makan. Dr. Haizan offer saya makan, saya makan. Jadi, we must be able to train ourselves to say no to ourselves. Untuk ni, ada chip small kat sebelah ni. Tangan tu nak pergi je. Say no to yourself first. Tak boleh. Tak boleh. Sebab chip small tu makan satu, you akan makan lima. Say no dulu. Boleh tak? Memang susah. Jadi say no to ourselves dulu. Jangan say no to other people dulu. Say no to ourselves. We can also do something big, different changes in our life with saying no to ourselves. Alamak, ada benda yang nak berlupa dengan Dr. Aizan ni. Dr. Aizan tak suka cakap ni, tapi nak cakap juga. Cuba tak tahan. Takpelah, jangan cakap lah. Sampai tak satu hari ni, balik. Lega, tak dapat, tak cakap dengan doktor tadi. Lega, besok tu mungkin ada benda lain. Kita say no to ourselves dulu. Constraint, content ourselves. Say no to ourselves dulu. Baru kita boleh cakap no tu. Ada minggu sekarang ni kita nak cakap no to ourselves pun tak boleh. Dah pukul 9 ni Suzana, jangan makan lagi nasi lemak ni. Tak apa, Mubazir. Nak cakap no to ourselves pun tak boleh. Jadi kita macam nak cakap no pada orang, tentulah lagi sukar. Yang kedua, value your time. Okay, kita ada masa untuk keluarga, untuk pekerjaan kita bahagi-bahagikan. Jangan kita membuang masa kita untuk membuat sesuatu yang di luar tanggungjawab terbenar kita. Apa tanggungjawab kita? Kita buat dahulu, kalau ada kebolehan membantu, kita bantu. Ketiga, confront your FOMO. Jangan takut sangatlah you being left out. Takut sangat terpinggir. Ajak juga nak pergi, nak ajak juga Puan Rose tadi pergi keluar dengan kawan-kawan. Sebab nanti kalau dia orang cerita apa-apa ada update, nanti kita tak dapat. Jadi kita confront our FOMO. Fear of, apa yang tadi saya kata, fear of, lupa dah pula FOMO ni tadi. Banyak sangat kursi ni, sampai terlupa. Missing opportunity. Missing opportunity. Fear of tu? Missing opportunity. Ya, yeah, thank you Puan Atisha. Okay, Dr. Hassan sebut. Okay, terima kasih. Kita fear of missing out an opportunity. Tak apa, jangan takut untuk kehilangan peluang ni lah. Biar je, kita kena confront. Tak mengapa. Kalau benda tu kita dapat nanti, kita akan dapat juga. Don't worry. Kalau kita masih belong to that group, we will be belong to that group. We confront our FOMO, tak apa. Kita buat dulu kerja kita ni, tak apa. Jangan lepas kerja kita ni. Tak apa, biarkan dulu kawan-kawan kita pergi dulu. Okay? Keempat, plan ahead. Plan ahead ni be a better person. Baru kita akan boleh say no in any situation. Contohnya, tak apa. Puan Atisha ni kalau dia cakap no tu memang betul-betul dia tak boleh. Puan Atisha ni bukan orang yang bagi excuse. Puan Atisha ni bukan orang yang pembohong. Puan Atisha ni bukan orang yang please people. Dia kalau tak boleh tu dia akan memang betul-betul tak boleh. Dia kalau boleh tu dia akan tolong. Kita beta itu awal-awal dalam hidup kita. Bukannya esok we are trying to say no, hari ni kita nak start. Tak boleh. We must be able to be a better person than yesterday. Baru kita boleh tengok masa depan ni, kita nak plan, kita nak say no, try to say no to our to the people surround us. Jadi plan ahead, apa kita nak buat, apa kita nak susun. Jadi di situ kita akan terang dalam hati kita, yang ni kita boleh tolong, yang ni tak boleh tolong. Kadang-kadang kita tak sure, kita punya SOP pun kita tak sure. Apa yang kita nak siapkan, apa yang kita tak siapkan, kita pun tak pasti. Kadang-kadang kita pergi menolong jiran kita, rumah kita pun berantakan. Sebab kita tak plan pun kerja kita. Jadi kita kena plan ahead, we know which part we can help, which one we must decline. Kelima, be resolute, bersungguh-sungguh. Macam tadi Puan Ros tu lah, saya memang nak pergi makan, ayah memang nak pergi makan dengan you, ayah memang lapar, ayah memang nak ni. Tapi tak, memang tak boleh, tolonglah, ayah memang tak boleh, sungguh-sungguh. Suzana pun akan faham lah, dan Suzana pun akan kesian. Sesilap Suzana nak pergi makan pun, Suzana tolong Puan Ros untuk buat kerja dulu. Jika kena, caranya, cara Puan Ros tadi bersungguh-sungguh memberikan penolakan terhadap Suzana. Okay, keenam, prioritize your commitment. Prioritize your commitment, betul-betul. Prioritize. Itu dah kan? Saya hilang satu ni. Prioritize your commitment.
Okey, kita punya komitmen tu kita ada dah, susun dah apa komitmen kita. Kalau kita dah tahu komitmen kita, kita nak kena bawa anak kita petang ni ke pub, kita nak bawa anak kita pergi naik basikal, kita dah ada komitmen tu, itu kita boleh jawab no kepada orang yang minta tolong. Nak pinjam kereta, nak pinjam duit, nak bawa tolong hantar pergi airport dan sebagainya. Kita tahu dah komitmen kita dengan jelas. Sebabnya kalau kita tak jelas, kita kata kalau katalah kawan, katalah Dr. Haizan lah, saya pinjam Dr. Haizan pula air hotel. Dr. Haizan kata apa ni Kak Su, boleh tak tolong apa ni buat something ni petang ni? Eh tak boleh, petang ni nak bawa anak pergi ni pak, nak kena bawa dia pergi main basikal. Kalau macam tu besok pagilah dia boleh ada ruang tu negotiate. We prolong the negotiation free time. Jadi Dr. Haizan kata Kak Su tak boleh tolong petang ni, esok pagi boleh. Esok nak bawa suami pula, cuba doktor. Eh dah macam suami pula, okey lah esok petang. Esok petang nak bawa kucing pergi veterinarian pula. Maknanya Suzana nampak macam tak senonoh kan, menipu kat situ. Term yang digunakan dalam kajian ni ialah tak senonoh. Tapi saya tak gunakan dalam sini lah. Nampak macam kita tak jujur, nampak macam saya menipu Dr. Haizan kerana alasannya begitu bersambung-sambung. Jadi saya tahu dah apa yang saya nak buat, apa yang saya kena buat, saya jelas. Saya tak boleh tolong lah sebab saya memang tak boleh tolong Dr. Haizan hal itu. Apa saya beri alasan. Okey. Akhirnya kita akan pergi kepada lihat kepada diri kita, our intention ini. Tapi kita nak tengok, kita dah pun berkongsi tentang tiga perkara penting yang kita nak kongsi di sini, iaitu tuan-tuan perempuan dah kenali tabiat diri tuan-tuan perempuan dan boleh kenal pasti, boleh gariskan apa yang menyebabkan kita struggle to say no. Tik. Tapi boleh tengok slide ni, tik yang mana yang paling banyak kita buat, yang paling menyebabkan kita tak boleh cakap tidak, yang kita tak boleh tolak permohonan orang, yang kita tak boleh tolak permintaan orang, kita tak boleh tolak. Ada perkara yang dominan pada diri kita yang menyebabkan kita terlipit dekat tepi, malam-malam rasa susah hati kalau kita sebut tak boleh. Jadi kita dah pergi kepada tiga perkara tadi, harapannya kita boleh aplikasikanlah. Kita kenal diri kita, kita bukannya orang yang kronik, kita occasional saja people pleaser. Kemudian kita tahu perkara yang menyebabkan kita struggle to say no, and then we have 16 strategies to say no with the art tapi effective. Itu yang kita nak capai. Okey, akhir sekali tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, your intention tu sebenarnya yang penting, yang plan ahead dari tu, be a better person. Every day you must be able to be a better person. Nabi kata we must be a better person every day, including saying no with this art lah. Okay? Kita jaga hati orang tapi kita jujur. Kita jaga hati orang tetapi kita tidak berbohong. Jadi itu yang kita nak capai lah. We must ada intention yang baik terhadap no yang kita nak bagi. Bukannya kita no tu mentah-mentah kita nak tolak. Kita bagi no tu sebab padan muka dia aku tak tolong. Tak bukan tu. Kita say no tu biar dia susah sikit, dia ingat senang-senang je. Masa aku buat dulu tu susah aku buat benda tu. Bukan itu intention kita. Intention kita ialah untuk menolak dengan cara baik sebab kita memang perlu menolak. Tanpa boleh rasa bersalah, rasa ketakutan, rasa tak tenang, rasa malu bila menolak, tak, kita tak nak perasaan tu. Jadi we must have four portion kat sini. Satu, SQ, the spiritual portion, you say no with responsibility. Bukannya kita nak menolak sewenang-wenangnya sebab kita ada pegangan kita. Bila kita ada pegangan spiritual di sini, kita tidak akan mengecewakan orang, menyakitkan hati orang. Orang yang ada spiritual portion tak akan ambil kesempatan kat orang lain. Itu pegangan kita. Kedua, orang yang ada IQ, we learn about other people, we learn about interpersonal skill, we learn about interpersonal communication. Hari ini we learn something about the art of saying no. Ini adalah pengisian kepada IQ kita. So bila ada IQ yang betul, ada IQ yang tepat, we are going to have a good and right intention. Ketiga, we have the emotional portion. Kita bukannya nak memberikan emotional bullying kepada orang lain, dan kita pun tak mahu ada emotional bullying to ourselves. Dan last sekali, we must be able to take care of our health. Bila health kita terjaga, kita juga boleh memberikan keyakinan kepada orang lain tentang apa yang kita sebut. Bukannya ada alasan. Jadi kalau kita menjaga kesihatan kita, four portion is our basic to have good
and right intention to other people. Okay, intention is more than wishful thinking. It's a wish, willful direction. So intention can unleash the art of saying no. Niat kita ni, niat yang baik, jaga hati orang, bercakap benar, membantu, niat menolong, niat menggembirakan orang lain. Semua itu akan mengindahkan lagi seni untuk bercakap tidak ini tadi. So your intention is the initial level of this art of saying no. Okay, tuan-tuan puan-puan, maaf sekarang dah 10.47, maaf saya terlajak perahu. Tapi kalau ada terlajak kata tu mohon maaf, ada saya pulau sikit-sikit dalam perempuan tu, saya mohon maaf. Seronok berkongsi dengan tuan-tuan puan-puan, saya harap tuan-tuan puan-puan dapat belajar sesuatu. Dapat belajar sesuatu ke tidak? Daripada perkongsian kita. Okay, the art of saying no bukan untuk, tujuannya untuk mengelak, untuk turn down other people, untuk mengecewakan orang, tapi kita nak bercakap tidak dengan berseni supaya kita tidak rasa sakit, tidak rasa bersalah, tidak rasa takut dan tidak rasa malu kerana no kita tadi. Itu pun kita sebenarnya. So, as a supervisor, as a leader, you must be able to impart this knowledge, to apply this knowledge and also to educate your subordinate about this knowledge. Boleh? Jangan jadi chronic people pleaser. Boleh please orang lain. Tapi taklah chronic. Niat nak jaga orang lain tu bagus. Sebab nanti kebaikan tu akan datang balik ke kita. Itu yang kita dah peganglah. Semoga kita akan jadi a better person than yesterday. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, saya berhenti di sini boleh? Ini email saya, kalau nak tanya apa-apa, nak berkongsi sesuatu, boleh email kepada saya lah. Kalau telefon tu, maka tipislah harapannya untuk dapat ya. Baik, sebelum kita berhenti, mari kita lihat di chat kalau ada apa-apa yang nak kita kongsikan. How to say no to our supervisor or boss? Yes, all these 16 strategy is the art to say no to our spouse, our children, our relative, our client, our boss and the strangers. Ada 6 perkara, ada 6 pihak yang kita boleh say no. Jadi kita boleh say no to these people lah. Apa kita belajar tadi, okay? Pada pukul 10.09 tadi, Tan tanya, mungkin dah dapat jawapan tu bisa Tan? Okay. Okay, lagi apa ni soalannya? Ada, bila tanya, weh, kenapa saya tak nampak benda ni? Encik Syarul tanya. Macam mana smoker nak berhenti rokok bila kawan mulut? That is in your mind. Kalau memang tak ada intention to stop, you won't be able to say no. Tapi kalau macam saya kata tadi, your intention is the initial level in the art of saying no. Jadi kalau your intention is to stop smoking, memang kalau kawan mulut katakan, alamak, sorry lah, aku nak try to stop smoking ni, support aku please. Macam tu lah. Macam saya lah, kalau nak kuruskan badan, saya akan cakap, alah janganlah ajak saya makan, saya tak boleh makan ni, tolonglah, support lah saya. Saya akan beritahu begitu. Jadi surrounding saya akan tahu saya nak berhenti merokok. Bukan, saya tak merokok. Saya nak menurunkan berat badan. Saya bukan nak kurus, saya nak menurunkan berat badan. Jadi kalau Dr. Aizan ajak saya minum teh tarik, saya bagi tahu tak boleh, saya pun tak boleh minum teh tarik. Saya tak boleh. Kalau Dr. Aizan ajak lepak-lepak, kita minum air kosong kat su. Okey, boleh. Jadi kalau kita ada intention tu, Tuan Syarul, we are going to be able to say no. Sebab kita punya intention tu tak kuat, maka kalau kawan hulurkan tu, alah jaga hati kawan, merokok lah. Yang tu intention kita tak utuh lagi. So kita kena utuhkan dulu intention kita tadi, nanti saying no tu akan mudah bagi kita. Okay, Tuan Syarul, Urus Setia tak ada share slide taklimat ke? Ada, cuma belum je lagi. Cik Aziz Muhammad. Amat bermanfaat. Lagi bermanfaat kalau kursus diadakan secara bersemuka. Baik. Kalau ada rezeki nanti kita akan lakukan secara bersemuka. Tunggu bila Tuan Alan akan adakan kursus ini pada tahun hadapan. Tuan-tuan dan puan-puan berilah penilaian yang baik, input yang baik kepada kursus ini. Nanti kita akan buat penilaian, buat penambahbaikan dan kita akan buat kursus lagi di masa akan datang. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan bagi penilaian yang kurang molek, yang tidak membangunkan, maka tak dapatlah kita nak buat kursus ini secara bersemuka. If bagus, katakan bagus.
betul-betul punya bagus. Jadi kita boleh buat lagi kursus ni di masa akan datang secara bersemuka. Kita boleh buat macam-macam lagi sebenarnya. Okey, partner jangan kata no. Okey. Partner jangan kata no, itu rule eh? Itu ground rule, don't say no to your partner. Mungkin itu ground rule lah. Okay, Tuan Syarul kata double E sebenarnya. Okay, bagus, syabas, kudos, hebat Tuan Syarul sebab double E merokok. Okay, you are the best creation of Allah. Why should you damage yourself with that smoking habit? Alamak, cik ni membebel kan? Okay, you have become a better person, Tuan. Salute to you. Okay, Tuan Wee kata bagus. Terima kasih pun Suzana, kursus yang amat bagus. Okay, itu sahaja komen-komen di sana. Baik, saya mohon undur diri. Terima kasih banyak-banyak atas komitmen tuan-tuan maupun. Beri support to this course. Give good evaluations to this content of the course, to the previous speaker, supaya kita boleh teruskan kebaikan yang dikongsi dengan tuan-tuan maupun. Puan. Saya? Boleh saya tanya soalan sikit saja? Boleh tak? Sikit saja? Ya. Kenapa sikit tu? Begini. Setuju tak Puan? Setuju tak Puan kalau perkataan tidak atau perkataan iya, kita boleh guna sebagai satu taktik macam tipu helah. Tipu helah untuk kita mendapatkan sesuatu daripada mana-mana pihak atau daripada mana-mana orang. Itu saja Puan. Ya, terima kasih Tuan Fero. Tuan Fero kata boleh tak kita guna iya ataupun tidak sebagai satu taktik untuk tipu elak. Betul begitu soalannya Tuan Fero? Ya. Ya, betul. Okey. Yes. Strategi apabila digunakan untuk tipu elak, dia menjadi taktik. Dalam peperangan juga begitu. Sun Tzu pun ajar kita begitu. Dia kata strategi-strategi ni kalau kita guna dengan cara yang tidak beretika, iaitu nak ambil kesempatan, nak menipu, nak mengelak, dia menjadi taktik. Yes, jawapan dia yes kepada Tuan Peru. If you are using yes or no in a wrong way, unethically, yes, it is a tactic. No more strategy. Okay? Kalau begini tu suruh berhenti dah. Kalau Dr. Haizan ajar, begini tu suruh berhenti. Kalau begini tu, okey. Kalau begini tu, maknanya, sudah, jangan cakap lagi. Okey, satu gesture in communication lah. Okey. Ada lagi nak kongsi input, soalan dan sebagainya? Okey. Jika ada, terima kasih banyak-banyak. Thank you so much. Terima kasih, saya amat hargai input daripada tuan-tuan dan puan. Saya berhenti di sini. Okey, assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bye. Terima kasih.